Bapak, Ibu, Akang, Teteh, sahabat-sahabat semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dalam acara Bincang Penulis Komunikasi Komunikologi Kang Jalal yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 25 Februari 2021. Acara ini diselenggarakan oleh penerbit Simbiosa Rekatama Media, pimpinan Dr. Anda Rema Karyanti Sunendar yang berkomitmen terhadap penerbitan buku perguruan tinggi khususnya komunikasi. Dan saya Nova Yuliati akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita akan membincangkan Dr. Jalaluddin Rahmat, MSc. Beliau dikenal sebagai pemikir multidisipliner dengan pemahaman yang paripurna. Salah satu legasinya yang berdaya jangkau luas dan berdurasi panjang, magnum opum seorang Jalaluddin Rahmat adalah ilmu komunikasi. Murid-murid Pak Jalal di ruang-ruang kuliah atau koleha-kolehanya jumlahnya tentu terbatas. Hanya sebagian kecil dari kita yang mengenal langsung, berinteraksi, atau mengikuti kuliah-kuliah komunikasinya. Namun hari ini, semua yang bersama-sama di sini, baik pembicara, peserta, saya, dan sahabat-sahabat semua, dipersatukan oleh satu hal, buku. Buku-buku Pak Jalaluddin Rahmat. Bukulah media ideologi komunikasi Pak Jalal yang menjadikan beliau mahaguru komunikasi. Dan bila berbicara buku-buku Pak Jalal, ada satu yang melegenda, yakni Psikologi Komunikasi, yang telah puluhan kali dicetak ulang dan menjadi buku wajib bagi mahasiswa-mahasiswa komunikasi dan bagi siapa saja yang ingin belajar komunikasi. Rasanya belum ada textbook se-fenomenal Psikologi Komunikasi. Buku ini pula yang edisi revisinya diterbitkan oleh Simbiosa Rekatama Media pada Milad Simbiosa ke-17 Februari tahun lalu, tepatnya 7 Februari 2020, Simbiosa menganugerahkan penghargaan penulis buku legendaris Psikologi Komunikasi kepada Jalaluddin Rahmat. Pencapaian Pak Jalaluddin Rahmat dalam ilmu komunikasi telah mencapai titik paling tinggi. Dan harus kita akui, hanya segelintir saja yang bisa mencapainya. Pak Jalal telah bertengger di puncak piramida keilmuan komunikasi. Walaupun beliau telah tiada, pemikiran sistem gagasannya yang tertuang dalam berbagai teks komunikasi akan tetap abadi dan terus dipelajari oleh kita semua. Untuk segala semua pemikiran, kontribusi, dan jasa-jasanya dalam ilmu komunikasi, Pak Jalal senantiasa diperbincangkan dulu, kini, dan di masa yang akan datang. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mempersembahkan pada Bapak Ibu sekalian acara Bincang Penulis Komunikasi Komunikologi Kang Jalal. Dan baiklah, acara pertama, sebelum kita memasuki sesi utama, mari kita simak sambutan dari Direktur Simbiosa Rekatama Media, Dr. Anda Rema Karyanti Sunendar. Mangga, Bu Rema. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, sekali lagi, oke. Terima kasih, Bu Nova.
Iya. Oke. Ya, tes bisa didengar suara saya? Bisa. Oke. Sekali lagi terima kasih pada Ibu Nova selaku MC pada acara hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini acara pertama dari Simbiosa yang kami selenggarakan. Oke, yang saya hormati para pembicara, Prof. Dedi, Pak Hasbi, Ibu Santi, yang saya hormati para peserta bincang penulis komunikasi, komunikologi, Kang Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya, hari ini kita dapat menyelenggarakan acara yang luar biasa, acara yang sempat digagalkan atau ditunda, dibatalkan karena satu dan lain hal. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Simbiosa Rekatama sejak didirikan pada tahun 2001 memang berkomitmen untuk menerbitkan buku perguruan tinggi, khususnya komunikasi, dan buku umum dan buku agama. Khusus sebagai penerbit buku komunikasi, tentu saja saya atau Simbiosa merasa sangat prihatin atas batalnya acara yang akan diselenggarakan pada minggu lalu. Oleh karena itu, ketika mendengar acara ini dibatalkan, saya segera menghubungi Pak Alex dan kawan-kawan. Pak Alex juga salah satu penulis Simbiosa dan mengajak beliau untuk melanjutkan penyelenggaraan acara bincang komunikasi Kang Jalal ini. Alhamdulillah akhirnya dengan dukungan Pak Alex dan kawan-kawan acara ini dapat terselenggara. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya haturkan kepada Pak Alex dan kawan-kawan. Juga terima kasih yang khusus kepada Prof. Dedi dan Ibu Santi, keduanya penulis Simbiosa, serta Pak Hasbi, calon penulis Simbiosa. Teriring harapan, setelah bincang komunikasi Kang Jalal ini, Bapak dan Ibu bisa terus bekerja sama dengan Simbiosa, dan kita dapat melanjutkan acara bincang penulis komunikasi yang lain selanjutnya pada masa-masa yang akan datang. Akhirnya, saya ucapkan selamat berbincang. Semoga kita semua mendapat manfaat dari pembicaraan hari ini, pembicaraan untuk mengenang seorang maha guru, guru kita bersama dalam ilmu komunikasi. Demikian sambutan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rema Karyanti selaku Direktur dari Simbiosa Rekatama Media dan sahabat-sahabat, demikian sambutan dari Ibu Rema Karyanti. Sebelum kita memasuki sesi utama komunikologi Kang Jalal, saya ajak sahabat-sahabat, teman-teman, Bapak Ibu semua untuk sejenak mengenang sosok Jalaluddin Rahmat yang akan kami hadirkan dalam bentuk visualisasi berikut ini.
Jalaluddin Rahmat. Tidak bisa dipisahkan dari ilmu komunikasi. Ilmu yang digelutinya dengan penuh kecintaan dan kesungguhan. Kang Jalal dikenal sebagai komunikator paket lengkap. Ia adalah orator ulung dan penulis mumpuni. Sulit memilih mana yang lebih memikat, tulisannya atau orasinya. Sosok inilah yang akan kita kupas pemikiran, gagasan, style atau gaya komunikasinya hari ini. Dan telah bersiap para pembicara, baik mereka yang mengenal, berinteraksi langsung dengan Pak Jalaluddin Rahmat, atau mereka yang akrab melalui buku-bukunya. Dimulai oleh Dr. O. Hasbiansa yang akan mengurai interaksi intelektualnya dengan Pak Jalal. Sebagai mahasiswa Fikom Unpad di era 80-an, Pak Hasbi berkesempatan berguru pada Pak Jalal di ruang-ruang kuliah, di ruang-ruang kelas, ketika Pak Jalal masih aktif mengajar di sana. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Anda Rena Karyanti yang akan menceritakan sejarah buku-buku Pak Jalal, termasuk buku yang merupakan long life legacy-nya Pak Jalal, apalagi kalau bukan psikologi komunikasi. Bu Rema terlibat semenjak awal ketika buku psikologi komunikasi masih dalam bentuk manuskrip. Jadi cuma Bu Rema nih yang punya kisah di balik layar buku yang melegenda ini. Berikutnya mulai menukik ke konteks keilmuan komunikasi ada Alex Sobur MSI yang akan menjelajahi komunikologi Pak Jalal, menelusuri ketekunan Pak Jalal akan menarik untuk ditelaah, menjadi manusia antar mazhab. Bahasan ini hanya dapat dipaparkan oleh Profesor Dedi Mulyana MA PhD yang juga mahaguru ilmu komunikasi. Dan ditutup nanti dengan kisah-kisah menarik unik tentang Pak Jalal dari Santi Indra Astuti MSI. Sesi yang menarik ini akan dipandu oleh M.E. Fuadi MSI. Terlebih dahulu akan saya sarikan CV dari moderator kita. Bernama lengkap M.E. Fuadi, menyelesaikan S1 di Fikom Unisba, S2 Komunikasi Politik Pasca Sarjana Unisba, dan saat ini sedang merampungkan disertasinya di S3 Religious Studies, Konsentrasi Agama dan Media di UIN Sunan Gunung Jati. Pernah menjabat sebagai Kepala Humas Unisba 2013 hingga 2018. Kang Fuad, biasa dipanggil, itu aktif menulis artikel di Republika Online, di mana tulisan terakhirnya berjudul Mengenang Maha Guru Ilmu Komunikasi Jalaluddin Rahmat. Demikian profil singkat sekaligus perkenalan kita dengan moderator acara hari ini. Selanjutnya, mangga Pak Fuad untuk memandu sesi bincang komunikologi Kang Jalal. Untuk para peserta, para penikmat, para audiens, selamat menikmati. Terima kasih, Bu Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, juga atas kesempatan yang diberikan oleh-Nya hingga kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam acara bincang penulis komunikasi komunikologi Kang Jalal. Semoga salawat dan salam dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai umat yang di akhir zaman. Senin 15 Februari adalah hari kita yang penuh duka. Sebagai insan komunikasi, kita telah ditinggalkan oleh seorang maestro, seorang maha guru ilmu komunikasi, Dr. Jalaluddin Rahmat MSC. Pak Jalal yang biasa disapa dengan Kang Jalal ini telah memberikan banyak sumbangsih dalam perkembangan ilmu komunikasi. Tulisannya yang berbagai buku kita baca, banyak referensi yang menjadi bacaan wajib mahasiswa karya Pak Jalal, dan sebenarnya tanpa dipaksa pun mahasiswa itu sangat sukacita membaca halaman demi halaman Pak Jalal. Sebut saja psikologi komunikasi, kemudian metode penelitian komunikasi dan retorika modern. Dalam metode penelitian komunikasi kita banyak belajar pada masa itu
bagaimana kita melakukan aktivitas riset komunikasi secara kuantitatif. Kemudian dalam psikologi komunikasi kita juga mengenal mazhab ya, pandangan tentang manusia yang dikemukakan oleh Pak Jalal. Kemudian juga retorika modern yang banyak diaplikasikan oleh berbagai aktivis komunikasi, juga para pendakwah. Pak Jalal ini kuliahnya selalu ditunggu-tunggu oleh mahasiswa, kata-katanya selalu dapat menghipnotis, menyihir para pendengar, kuliah-kuliah umumnya selalu dirindukan dan dielukan para jamaahnya. Maka tak heranlah apabila kemudian kita sebut Pak Jalal ini adalah seorang maestro dan mahaguru ilmu komunikasi. Telah hadir di tengah-tengah kita para pembicara yang akan membincangkan komunikologi Pak Jalal sebagai sebuah fenomena ya, yang memang Pak Jalal ini seorang manusia yang multidimensi. Tadi MC sudah mengungkapkan ada 5 pembicara. Nah, untuk kesempatan pertama saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Ohas Biansah MSI. Terlebih dahulu saya akan bacakan CV-nya. Pak Hasbi ini S1 di Fikom 4, S2 Penyuluhan Pembangunan IPB, dan S3 Ilmu Komunikasi 4. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi 2 periode, sejak 2010 hingga 2018. Beliau aktif sebagai trainer dalam aktivitas pelatihan komunikasi, juga asesor Bank PT. Pak Hasbi ini di berbagai mata kuliah yang diampunya selalu atau sering menceritakan tentang sosok Pak Jalal, dan terlihat sekali kekaguman Pak Hasbi terhadap Pak Jalal, hingga tak heran gaya paparannya di kelas pun memang seperti Pak Jalal ya, role modelnya adalah Pak Jalal. Saya tahu persis kalau laki-laki itu biasanya menangis dengan hatinya. Pak Hasbi itu saat Pak Jalal tiada bukan hanya sekedar menangis dengan hatinya, tapi bercucuran air mata. Dan itu adalah kehilangan terberat bagi Pak Hasbi ini. Untuk itu mari kita dengarkan paparan Pak Hasbi, bagaimana kontribusi Pak Jalal dalam banyak pemikiran pasti juga dan pengalaman personal. Enggak, silakan Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang saya cintai. Awal perjumpaan saya dengan Pak Jalal bin Rahman mulai ketika saya masuk Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran pada tahun 1980, dan setahun kemudian tahun 1983 Fakultas Publisistik berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Komunikasi Fikom. Pada saat itu Fikom belum sekeren pada tahun sekarang. Mahasiswa yang berminat masuk Fikom itu sangat sedikit. Ya, sekarang orang yang berminat masuk Fikom itu sangat banyak. Salah seorang yang barangkali turut ikut memopulerkan ilmu komunikasi, ya menurut saya, adalah Pak Jalal. Kenapa? Karena beliau itu kan sering diundang dalam berbagai kegiatan seminar dan ceramah-ceramah serta kegiatan-kegiatan lainnya. Dan identitas beliau yang tak pernah lepas adalah profesinya sebagai dosen ilmu komunikasi UNPAD. Saya juga pernah ditanya orang, kuliah di mana? Saya bilang, saya di Fikom UNPAD. Wah, kalau begitu anak buah Pak Jalal katanya. Nah, rupanya kaitan antara ilmu komunikasi dengan Pak Jalal itu sudah merupakan satu kesatuan. Dan saya banget disebut sebagai murid beliau. Nah, pengalaman saya ketika masuk Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD memang awalnya kurang membahagiakan. Kenapa? Karena ketika saya ngambil sejumlah mata kuliah,
Nama mata kuliahnya berbeda, tetapi isinya hampir sama, tapi tidak persis sama. Tapi banyak yang sama. Penjelasan-penjelasan ilmu komunikasi hampir selalu dikerangka dengan elemen-elemen atau komponen komunikasi. Misalnya, siapa komunikatornya, siapa komunikannya, apa media dan pesannya, feedbacknya apa, efeknya apa. Jadi dalam setiap mata kuliah pada saat itu, memang banyak berputar di seputar itu. Namun memang pada saat itu bisa dimaklumi, karena literatur tentang ilmu komunikasi tahun 80-an itu sangat terbatas, sangat langka. Kalau kita cari buku-buku di toko buku ataupun di perpustakaan, itu sangat langka. Begitu juga buku-buku yang direkomendasikan oleh dosen-dosen yang mengajar, itu sangat sedikit. Nah, untunglah kemudian saya bertemu dengan Pak Jalal. Ya. Saya dapatkan mata kuliah yang cukup lumayan dari Pak Hasbi. Oke. Mungkin sinyal Pak Hasbi hilang. Kita mungkin masuk coba dulu sebentar pembicara. Sebentar. Oke. Kita masuk pada pembicara kedua sambil menunggu Pak Hasbi. Memang ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Tuhan yang melihat teknologi, penciptaan teknologi, namun juga ternyata teknologi memiliki keterbatasan-keterbatasan. Saat ada noise, kadangkala terjadi seperti ini. Saya akan meminta Bu Rema sebagai pembicara kedua untuk mengisi sesi ini terlebih dahulu sebelum Pak Hasbi. Saya akan bacakan dulu CV Bu Rema. Bu Rema ini lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, lulus pada tahun 87 ya, betul ya, 87. Kemudian beliau ini sudah makan asam garam di bidang penerbitan sebagai editor, kemudian manajer, asisten direksi, hingga direktur penerbitan kurang lebih selama 17 tahun. Berarti memang sudah betul-betul mumpuni. Beliau mengajar di beberapa kampus, di LPKI, AIAI, dan juga di Universitas Islam Bandung. Beliau ini aktif di IKAPI Jabar dan juga menjadi narasumber berbagai pelatihan, pengembangan diri, dan penerbitan. Pengalaman beliau mengejar Pak Jalal, sehingga Pak Jalal itu mau untuk merevisi psikologi komunikasi, kemudian juga retorika modern, dan sebenarnya disiapkan beberapa tulisan untuk simbiosa oleh Ibu Rema, oleh Pak Jalal ya, khusus memang ada kedekatan dengan Ibu Rema. Sebentar, kalau Pak Hasbi sudah ada. Okay. Saya minta maaf, Bu Rema, kita lanjut Pak Hasbi dulu, nanti saya tidak perlu baca lagi CV ya. Ibu Rema ya. Okay. Maka, Pak Hasbi, silakan. Ya, baik, saya lanjutkan. Suara saya bisa terdengar, Pak? Ya, terdengar, Pak. Ya. Ya, jadi saya beruntung sekali ketemu dengan Pak Jalal dalam sejumlah mata kuliah. Ya. Memang pada saat itu Pak Jalal tidak bisa selalu hadir setiap jadwal kuliah, dan itu digantikan oleh para asistennya. Namun yang saya rasakan, dan mungkin bukan saya aja, kami rasakan pada saat itu, satu kali pertemuan beliau itu begitu padat. Ya. Pengetahuan-pengetahuan yang beliau sampaikan di ruang-ruang kelas itu begitu banyak, ya.
ada orang berkelakar itu di antara teman-teman ini, satu kali pertemuan beliau itu mungkin setara dengan antara 2-5 kali pertemuan dosen yang lain. Ini tentu ini bukan bermaksud untuk merendahkan yang lain. Ini terkait dengan keluasan wawasan beliau. Kalau waktu itu kan ya memang bisa dimaklumi ya, literatur komunikasi masih terbatas. Jadi ketika dosen itu memberikan materi itu benar-benar dihemat gitu. Ya. Karena kalau diberikan semua nanti pada pertemuan berikutnya enggak ada lagi. Nah, Pak Jalal itu orang yang sangat royal. Jadi satu kali pertemuan itu begitu banyak, padat tapi tetap menarik. Ya. Dan memang ini juga disebabkan oleh pembacaan Pak Jalal terhadap buku-buku teks. Ya, bisa dimaklumi pada saat itu kan beliau baru datang dari Amerika Serikat, ya, baru menyelesaikan studi di magister dan konon katanya membawa banyak oleh-oleh berupa buku-buku komunikasi. Nah, sehingga ada semacam gap akses Pak Jalal terhadap sumber-sumber pengetahuan dibandingkan dengan dosen-dosen yang lain. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau di ruang-ruang kelas itu begitu begitu bernas, begitu banyak. Nah, kemampuan Pak Jalal dalam menyerap bacaan-bacaan buku yang begitu banyak juga didukung oleh kelebihan lain yang dimiliki oleh beliau, yaitu kepiawaian beliau itu dalam retorika. Ya, beliau itu bisa menyampaikan hal-hal yang sulit dengan cara bahasa yang mudah, mudah dimengerti, menarik gitu ya, mempesona. Dan itu bisa membuat audiens itu tahan ya dari 2-3 jam ya tanpa kehilangan fokus. Paling tidak itu yang saya alami waktu itu ya. Setelah misalnya sudah beres itu 3 SKS ada kalau orang Sunda bilang gantung denge itu. Masih pengen denger gitu ya. Jadi saking menariknya pada saat itu. Dan itu yang beliau sampaikan dengan menggunakan kekuatan retorika, belum ada alat bantu yang lain. Kalau sekarang mungkin dengan games ya untuk menyegarkan kembali suasana atau mungkin dengan PowerPoint nggak ada waktu itu ya, bahkan dengan OHP pun overhead proyektor pada saat itu saya belum pernah lihat beliau melakukan itu, tapi betul-betul mengandalkan retorikanya, kemampuan mengolah kata ya, memilih diksi, memformulasikan kalimat-kalimat yang menarik. Nah, itu kesan saya waktu itu ya, begitu kuat, begitu mendalamnya beliau itu ya, dalam menyampaikan materi-materi perkuliahan. Sisi lain yang menarik dari sosok beliau adalah ternyata beliau ini orang yang mudah berubah. Nah, buat orang yang setuju mungkin dalam pengertian yang positif, tapi ada juga yang mengatakan ini Pak Jalal enggak istiqomah ya, mudah berubah. Sebetulnya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri Pak Jalal itu terkait karena sikap beliau yang terbuka terhadap berbagai aliran pemikiran dan terbuka terhadap sumber-sumber pengetahuan. Nah, sudah diikuti orang, loh kok berubah lagi? Nah, ini memang untuk sebagian orang bikin bingung. Sebagai contoh misalnya, ya pada tahun 1984 ada buku beliau kan yang mulai terbit, ya, yaitu Metode Penelitian Komunikasi. Dan itu saya kira sebuah buku yang sangat inspiring, sangat inspiratif, sangat mencerahkan ya bagi para mahasiswa komunikasi dan juga para dosen. Saya tuh pernah iseng baca skripsi tahun lalu ya, pada waktu itu tahun 80-an. Dan saya melihat di judul penelitian itu disebutkan bahwa hampir selalu sama itu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dan di situ disajikan juga hipotesis. Dan hipotesisnya tidak diuji. Tapi kemudian kadang-kadang ditemukan kesimpulan ternyata hipotesis ini terbukti jika X maka Y. Dan itu jadi bahan candaan juga kadang-kadang di ruang kelas oleh Pak Jalal. Nah, buku ini menghadirkan perspektif yang begitu mencerahkan bagi para mahasiswa dan para dosen dalam melakukan penelitian-penelitian. Nah, kemudian pada tahun 90 beliau menulis buku ya,
menulis makalah judulnya Penelitian Pasca Positivisme, dan itu disajikan dalam sebuah seminar di kalangan dosen di Fikom Unpad, ya. Dan katanya, ya saya bukan dosen di Fikom Unpad, jadi tidak tahu persis, katanya itu bikin gaduh karena orang bingung ini, karena ternyata isi makalah tersebut menggugat asumsi-asumsi yang beliau gunakan dalam buku metode penelitian komunikasi yang saat itu sedang digandrungi oleh para dosen dan mahasiswa sebagai guidance yang sangat operasional, ya. Dan tulisan beliau yang disampaikan pada tahun 90 itu kemudian 9 tahun kemudian itu dipungut oleh jurnal jurnal ISKI, ya, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, ya, dengan judul yang diubah menjadi kritik paradigma pasca positivisme terhadap positivisme. Nah, tapi orang-orang masih belum juga ngeh terhadap pergeseran pemahaman paradigma Pajala, ya. Dan gejala atau indikasi atau sinyal-sinyal adanya perubahan paradigma yang dianut oleh Pajala sebetulnya ada bagian lain, bisa ditemukan di sebuah buku komunikasi antar budaya yang disusun bareng sama Prof. Dedi Mulyana. Nah, di bagian akhir buku itu beliau menulis judulnya Penelitian Komunikasi Antar Budaya Apa dan Bagaimana. Saya waktu membaca dulu itu bagian itu nggak ngerti itu, ya. Tapi dengan perspektif sekarang, oh ini ternyata bagian dari pergeseran paradigma yang dipelajari oleh Pajala. Dulu paradigma positivistik, ya, sangat positivistik atau sangat objektif atau ya kuantitatif. Nah, mulai bergeser ke pandangan subjektif, dan ini membingungkan para pengikutnya. Gimana Pajala sudah diikuti malah ditinggalkan kita, gitu kan? Dan belum ada alternatif waktu itu, ya. Walaupun kemudian saya dengar juga ada paparan-paparan beliau mengenai fenomenologi, studi kasus, dan seterusnya. Nah, kemudian nah, mengenai perubahan ini, ketika misalnya beliau disebut ini tidak berketetapan hati dengan sebuah pendapat atau apa istilahnya, kok jadi saya lupa dalam agama kalau tetap itu apa? Papuan. Istiqomah. Istiqomah. Nah, beliau malah dengan berkelakar begini. Kalau orang mengatakan istiqomah itu perlu dipertanyakan, istiqomah atau kepala batu. Jadi boleh jadi kita mengatakan diri kita ini istiqomah, tapi sesungguhnya orang yang kepala batu yang tidak mau melakukan perubahan dalam dirinya. Padahal sudah mendapatkan informasi-informasi lainnya yang lebih bagusnya. Nah, itu beliau itu seperti itu. Pernah ada bukunya yang dia komentari sendiri. Ini buku ini sudah berbeda dengan pikiran saya, katanya. Tapi dia tidak mau buku itu dipotong, tidak diterbitkan lagi. Malah beliau itu ngomongnya kira-kira begini. Biarlah itu menjadi catatan sejarah mengenai tonggak-tonggak perjalanan pemikiran saya. Jadi dia ingin tercatat bagaimana perubahan alur perjalanan pemikiran beliau. Nah, jadi kalau kita mengutip pendapat Pajala, itu harus pakai indeks. Gitu. Harus ada indexing. Kalau kita mengutip menurut tentang isu ini, menurut Pajala adalah, itu harus Pajala tahun berapa. Ya. Mungkin pendapat beliau itu sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang. Ya. Tapi kalau kita kutip benar-benar harus menunjukkan sumbernya, tahun berapa atau di tulisan yang mana. Nah, itu kira-kira gambaran yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, saya akan cukupkan sampai di sini. Namun, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan salah satu anekdot beliau. Nah, humor, anekdot, atau guyonan itu merupakan salah satu bumbu retorika beliau.
yang membuat kadang-kadang orang menunggu, ini anekdotnya belum keluar nih gitu. Nah, ini salah satu anekdot, dan anekdot ini mungkin orang yang tidak paham suasana kebatinan beliau atau suasana kebatinan Fikom waktu itu mungkin dianggap ini kurang ajar, ini anekdot ya, dan sombong banget beliau itu. Tapi buat saya itu sebuah ekspresi rasa percaya diri yang tinggi dengan konsep diri yang bagus ya. Tanya begini, menurut beliau dosen itu macam-macam. Ada dosen yang kelihatannya bodoh dan memang betul-betul bodoh. Ada dosen yang kelihatannya bodoh tapi sebetulnya pinter. Ya. Ada dosen yang kelihatannya pinter tapi sebetulnya bodoh. Nah, yang terakhir katanya, ada dosen yang kelihatannya pinter dan memang betul-betul dia pinter. Dan itulah saya, kata beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasbi, tadi sudah menceritakan pengalaman semasa kuliahnya, dan memang orang pasti akan banyak bernostalgia dengan beliau ya, menimbulkan banyak sekali jasa beliau. Dan saya juga masih teringat tahun 97 betapa mahasiswa di Bandung itu antusias mengikuti acara di Sasana Budaya Indonesia pasca di Bredelnya acara Wimar Wikular Perspektif waktu itu di SCTV, kemudian menghadirkan Pak Jalal di Sabuga, dan itu sold out ya. Kami dari pada maghrib hingga larut malam memang mendengarkan paparan Pak Jalal. Jadi betapa beliau teman seorang yang piawai dengan retorika seperti yang tadi Pak Hasbi sampaikan, dan juga memang kita harus melakukan indexing di Pak Jalal yang mana, Pak Jalal yang kapan ya, pada saat beliau mengemukakan gagasan-gagasan komunikasinya. Nah, berikutnya kita akan dengarkan paparan dari Ibu Rema, betapa banyak sekali hal yang bisa beliau ceritakan, perjuangan beliau untuk penerbitan buku-buku komunikasi, khususnya tulisan-tulisan Pak Jalal. Nah, silakan Bu Rema. Terima kasih Pak Fuad. Ya, mohon diingatkan nanti waktunya, karena kadang kalau sudah dapat saya suka lupa waktu. Baik Bapak dan Ibu, kalau berbicara tentang Pak Jalal, begitu banyak hal yang saya dengan beliau itu dimulai pada tahun sebentar Bu Rema, sebentar Bu Rema. Tidak, noise. Kedengar? Tidak. Oke, Mangga, silakan. Ya, tadi jadi memang sudah dari tahun 83 ya, ketika saya baru tingkat 2. Waktu itu memang saya sedang belajar bekerja, diterjunkan oleh ayah saya untuk membantu perusahaan penerbitan Remaja Karya. Waktu itu saya dengan kakak saya berkomitmen, kita buat buku perguruan tinggi yuk. Karena dulu itu penerbit Remaja Karya hanya dikenal sebagai buku percetakan penerbit buku pelajaran. Jadi waktu kakak saya dan saya berbincang, yuk kita buat buku perguruan tinggi. Kebetulan kakak saya kuliah di ekonomi, jadi beliau meminta rencana menerbitkan buku ekonomi, sementara saya karena di Fakultas Publisistik waktu itu berniat untuk membuat buku komunikasi. Waktu itu penerbitan buku komunikasi dimulai dengan buku Pak Profesor Onong, almarhum. Saya ingat buku itu juga sempat menjadi legend, karena terbit dicetak ulang mungkin belasan kali ya, buku ilmu komunikasi teori dan praktik. Dan dari Pak Onong pula saya mendapat informasi bahwa ada dosen muda yang baru pulang dari Amerika yang pinter dan bisa diminta tulisannya. Jadi waktu itu saya dapat informasi yang namanya Jalaluddin Rahmat itu siapa gitu. Dan ketika selesai kuliah,
saya bergegas mencari beliau, mengejar beliau. Karena waktu itu saya sempat ikut kuliah beliau, dan setelah selesai kuliah saya kejar beliau keluar. Saya bertemu beliau, berbicara dengan beliau di samping Aula Unpad pada saat itu. Lalu saya ceritalah bahwa saya penerbit, saya berminat untuk menerbitkan buku komunikasi dari Bapak. Waktu itu beliau menyetujui, dan sebenarnya yang saya dengar bahwa beliau itu sedang menulis tentang psikologi komunikasi, tapi masih dalam draft lah, mungkin belum selesai. Terus yang ada waktu itu katanya psikologi, metode penelitian komunikasi. Saya pikir gak apa-apa Pak, ini aja dulu, pokoknya keluar dulu gitu. Jadi 83 saya ketemu beliau, akhirnya 84 buku metode penelitian komunikasi itu bisa terbit. Alhamdulillah buku itu mendapat sambutan yang baik. Dan saya juga, orang tua saya, almarhum ayah saya itu sangat pandai melihat kapasitas orang gitu ya. Jadi beliau waktu itu sampaikan, ini penulis bagus nih, udah. Pokoknya Rema harus tetap bisa menerbitkan tulisan-tulisan majalah gitu. Akhirnya di samping komunikasi, saya juga minta buku-buku agamanya. Dan terus terang waktu itu kita balapan. Saya balapan dengan Mas Haidar Bagir ya. Karena itu waktu itu kan Pak Jalal sudah menerbitkan dulu buku-buku agamanya itu di Mizan. Gitu. Lalu 84 setelah buku metode penelitian komunikasi, kami kan minta buku psikologi komunikasinya. Nah, waktu proses psikologi komunikasi ini memang luar biasa, karena Bapak itu sudah mulai sibuk, kemudian juga diminta bicara di mana-mana, kemudian juga sedang menulis juga di Mizan waktu itu. Jadi ya itu balapan sama Mas Haidar saya waktu itu, duluan mana yang ini. Akhirnya 85 buku Pak Jalal psikologi komunikasi bisa terbit. Dan itu luar biasa sambutannya. Saya ingat editor saya mengatakan dalam kata pengantar itu Pak Jalal menyebutkan buku ini terbit karena desakan Rema Rozali. Beliau memang menyebutkan nama saya di buku itu, yang menjadikan saya juga dikenal banyak orang. Jadi kalau istilah sekarang itu kayaknya pansos ya, numpang beken saya di buku itu gitu. Editor saya menyarankan ini kita ganti ya, jangan desakan. Karena buku kalau ditulis dengan desakan, kesannya buku ini nggak serius gitu, atau tidak tertib lah gitu. Jadi akhirnya diganti dengan dorongan Rema Rozali. Ya alhamdulillah sampai hari ini buku itu masih tetap jadi bestseller setelah 30 kali cetak ulang di PT Rosda. Kemudian di Simbiosa itu kami terbitkan 2018. Sampai hari ini sudah 3 kali cetak ulang. Nah, bicara tentang bagaimana proses buku ini bisa sampai di Simbiosa. Ini juga ada kaitannya dengan Pak Jalal. Jadi tahun 2001-an gitu, ketika saya mau menginjak usia 40, dalam sebuah obrolan dengan Pak Jalal gitu, Pak Jalal tuh cerita. Sebenarnya menceritakan orang lain gitu, bicara biasalah, diskusi, tapi buat saya itu sesuatu banget gitu. Karena itu waktu itu Pak Jalal bilang, Rema, manusia itu bisa menemukan makna hidupnya ketika usia 40 tahun. Kalau sudah lewat dari usia itu, dia akan jadi orang yang tidak punya tidak punya makna hidup lah. Dan itu terus jadi pikiran saya. Kebetulan juga saya mulai merasa ada anak-anak yang saya tinggalkan ya. Karena waktu itu anak-anak saya sudah mulai ABG. Saya pikir saya perlu membimbing mereka gitu. Akhirnya juga dengan ada pikiran saya mau kemana ya? Apa makna hidup saya itu? Akhirnya saya mundurkan diri dari perusahaan Rosda, PT Rosda gitu. Dan sambil berusaha mencari apa makna hidup saya, ternyata makna hidup saya itu ya harus jadi penerbit. Karena 2001 saya berhenti dari Rosda itu, saya jadi seolah-olah kehilangan jati diri gitu. Saya sempat seperti orang yang gak punya apa gitu. Dan ketika saya bicara dengan psikolog, katanya
saya itu bukan tipe ibu rumah tangga. Jadi kalau saya cerita mau membimbing anak-anak tuh ya bukan saya gitu. Jadi bukan tipenya. Saya itu tipe pekerja katanya. Ibu Rema itu harus bekerja. Dan saya pikir pada waktu itu saya nggak bisa cari pekerjaan lain. Saya terbiasa sudah jadi bos gitu di perusahaan ayah saya dulu. Jadi rasanya kalau mau minta kerjaan orang itu gimana ya? Sampai lupa itu gimana caranya minta pekerjaan. Akhirnya saya minta izin ayah saya. 2 tahun kemudian itu saya bilang pada ayah saya, Pak, boleh nggak Rema menerbitkan, menjadi penerbit? Ayah saya bilang waktu itu terserah. Kalau lah ayah saya mengatakan tidak boleh, tidak akan pernah ada penerbit Simbiosa sampai hari ini. Tapi karena ayah saya mengatakan terserah, saya anggap itu bolehlah gitu, walaupun dengan berat hati. Jadi akhirnya tahun 2003 saya dirikan Simbiosa Rema Tama Media. Dan terus terang waktu itu memang udah cita-cita ya, buku Psikom itu karya saya harus saya ambil alih. Tapi memang belum waktunya. Waktu itu direksi belum mengizinkan untuk saya ambil alih penerbitannya. Tapi saya juga nggak kurang akal. Saya menerbitkan buku Pajalal yang lain, yaitu Meraih Kebahagiaan pada 2004. Dan itu pun jadi buku bestseller. Saya ingat betul itu buku saya kerjakan dalam waktu seminggu. Terbit dalam waktu seminggu. Karena kalau bicara dengan Pajalal itu, naskah itu bisa... sudah rapi, tinggal edit sedikit-sedikit gitu ya, dan tapi tiba-tiba nanti bisa nambah lagi gitu. Dan itu penerbit Meraih Kebahagiaan itu saya terbitkan 2004 sampai saya bilang bahwa ini buku tercepat yang bisa dihasilkan karena terbit dalam waktu 4 hari saja. Saya memang penerbit, saya tidak punya percetakan, tapi saya punya percetakan keluarga. Jadi naskah itu saya edit sendiri. Saya minta staff untuk melayout, kemudian setelah selesai dicetak oleh Remaja Rosda Karya yang notabene bisa saya minta ini harus kilat ya, harus terbit besok ya, itu masih bisa. Jadi alhamdulillah waktu itu September 2004 buku Meraih Kebahagiaan terbit 2.500 eksemplar, kemudian Oktober 2004 dicetak ulang. Jadi itu memang. Nah, cita-cita untuk ambil alih penerbitan buku komunikasi itu tidak pernah pudar ya. Akhirnya baru 2015 saya bisa mengambil alih penerbitan buku-buku Pak Jalal, khusus yang buku komunikasi. Ada buku MPK, kemudian buku psikologi komunikasi, dan buku retorika modern. Buku metodologi dan teknik komunikasi itu saya anggap yang paling mudah lah untuk ini. Kemudian juga saya memang minta izin ke Pak Jalal waktu itu, saya bicara, Pak kalau ini bisa deh kayaknya Bapak dibantu gitu oleh penulis lain. Tapi kalau psikologi komunikasi tidak akan mungkin Pak, karena kayaknya tidak akan pernah bisa ada lagi orang yang menulis seperti resernya tulisan Bapak gitu. Dan beliau bilang, kadang-kadang kan Pak Jalal itu suka sombong-sombongan gitu ya. Saya kalau sama Pak Jalal itu suka sombong-sombongan, jadi... saya bilang Bapak ini sombongnya nggak lebih, tapi beliau selalu ya karena tahu lah, kami sama-sama tahu gitu. Jadi ya pokoknya memang iya, memang nggak akan ada lagi yang bisa nulis psikologi dan komunikasi seperti saya gitu. Jadi memang akhirnya baru buku MPK yang lebih dahulu saya terbitkan pada 2016, itu pun dengan kebaikan atau kesediaan Pak Jalal untuk menerima bantuan Pak Idi Subanti Ibrahim untuk membantu merevisi. Dan beliau serius itu. Jadi beliau titipkan buku itu, dititipkan kepada saya pakai catatan, karena beliau bilang, biasanya buku saya kalau dipinjam hilang. Nah saya nggak mau buku ini hilang. Jadi tolong Rema dicatat, pakai ini ada kalau nggak salah belasan judul, ini titip pada Idi supaya dibaca dan ambil tulisannya dari sini. Alhamdulillah 2016 buku itu bisa terbit. Sekarang sudah cetakan ke-6. Lalu lanjut ke buku psikologi komunikasi. Kalau yang ini betul-betul Pak Jalal itu lama sekali. Saya bilang itu 2 tahun saya ngejar beliau. Karena kan waktu itu Pak Jalal sudah jadi anggota dewan yang terhormat. Dan beliau memang suka bilang gitu. Saya lagi gak butuh nih gitu ya. Itu sisi humanis Pak Jalal. Saya lagi gak butuh uang sekarang. Kayak uang saya sudah banyak. Jadi
buat saya nulis tuh gak akan jadi sesuatu lah gitu ya. Tapi itu perbincangan indah yang selalu, obrolan indah yang saya pikir saya akan terus kenang gitu ya. Gaya Pak Jalal kalau kita berdiskusi, berbincang gitu. Saya kejar ulang tuh, saya kejar-kejar beliau terus, selalu dengan janji, ya besok, nanti bulan ini, bulan itu, dan itu saya juga biasa bilang. Gitu. Kalau misalnya beliau bilang, nanti Rema ya, minggu depan, saya akan tagihnya, enggak minggu depan, dua minggu lagi. Karena saya tahu pasti belum selesai, dan ketika dua minggu itu saya tagih, memang belum juga gitu ya. Jadi memang luar biasa itu, ngejar-ngejar Pak Jalal itu seperti lagu jatuh bangun, saya bilang gitu. Dan saya bilang pada beliau, Pak, ngejar bu, Bapak ini beneran deh kayak... Waktu saya ngejar zaman MPK dulu pertama terbit, saya bolak-balik ke rumah beliau gitu ya, belasan kali. Dan yang ini juga saya bolak-balik harus mantap beliau, tapi sudah lewat WA ya, sudah lewat email, sudah lewat ya teknologi komunikasi yang lain. Alhamdulillah buku ini bisa terbit 2018 saat diluncurkan pada pameran buku. ...2019 kemudian dicetak ulang, dan 2021 ini juga dicetak ulang lagi. Masih ada waktunya? Oh iya, saya minta diingatkan karena nanti takutnya kelebihan waktunya. Begitu, jadi memang luar biasa pengejaran saya untuk menerbitkan buku psikologi komunikasi ini, ya, khususnya yang itu. Nah, bicara tentang retorika modern, sebenarnya... ini yang terakhir, jadi buku itu sudah saya edit ulang, sudah saya perbaiki bahasanya gitu, karena beliau bilang itu memang buku terbitkan dengan terburu-buru. Kalau nggak salah saya menyebut nama, beliau menyebut nama Kang Deddy Jamaluddin Malik, mungkin saya edit di sini, itu sih kerjaannya Deddy dan kawan-kawan katanya. Nulis apa, mengambil tulisan saya atau kuliah saya di retorika lalu mereka tulis. Jadi memang bahasanya atau apanya kurang bagus. Nah saya minta pada waktu itu, Pak kalau gitu yuk kita revisi yang ini juga. Beliau menyanggupi, jadi sudah saya buat, ya, sudah saya edit ulang, saya buat layout ulang, saya print. Emang waktu itu saya menemukan kok ini kayaknya ada yang menggantung ya gitu. Jadi dari berapa ke berapa itu perpindahannya saya pikir kok agak menggantung. Saya bilang kepada Pak Jalal, Pak ini kayaknya Bapak harus bikin satu bab lagi deh untuk menghubungkan dari bab berapa, saya lupa, 45 gitu atau apa. Iyalah kata waktu itu kata Bapak. Nanti deh saya mau masukkan komunikasi empatik. Dan beliau bilang, buku ini harus segera terbit karena saya diminta untuk memberi kuliah retorika kepada para anggota partai itu ya, kan beliau dari PDIP ya, untuk memberi pelatihan kepada mereka. Dan buku ini ditunggu Rema. Ya ayo Pak, kalau ditunggu, pokoknya buku Bapak saya standby gitu, saya akan lakukan khusus. Tapi ya sampai hari ini buku itu tidak sempat dikoreksi. Tapi beliau menangkap itu. Nanti adalah saya mau bikin buku komunikasi empatik itu, soalnya kalau disatukan nggak akan bagus, katanya itu bisa jadi buku satu buku sendiri. Saya sanggupi, pokoknya kalau buku Pak Jalal buat saya oke aja, itu akan membuat rating ya, rating sebulan itu pasti omsetnya melonjak gitu, dan itu ya harus saya akui bahwa saya banyak tergantung oleh buku psikologi komunikasi, metode komunikasi dan meraih kebahagiaan gitu. Nah, lagi-lagi kalau Pak Jalal itu kan saking banyaknya bacaannya itu, ketika menulis itu buku nanti dia bilang saya udah selesai nih. Tapi nanti deh ini saya baru bacain, itu nanti ada ide untuk menambah atau selalu ada tambahan. Terakhir tanggal 23 Desember saya saya lupa tanggalnya, tapi bulan Desember saya berbincang, saya datang pada beliau, dan memang kalau saya ke rumahnya itu saya harus minta waktu khusus. Dan beliau memang selalu menyempatkan waktu untuk saya gitu ya. Waktu itu saya minta, Pak, ini buku gimana dong? Saya ini perlu nih Pak, dalam rangka ini pandemi ini omset Simbiosa turun drastis. Saya perlu buku Bapak nih bisa mengangkat omset saya gitu. Lalu beliau bilang kok gitu Rema ya, tapi ini bukunya gak bisa selesai ini, nanti aja Januari ya katanya. Januari deh saya selesaikan. Ya, tapi
Tuhan berkehendak lain, Allah berkehendak lain, ternyata Pak Jalal sudah dipanggil pada tanggal 15 Februari. Saya terus terang sangat-sangat berduka. Orang lain mungkin tidak bisa mengerti bagaimana hubungan saya dengan Pak Jalal. Walaupun, oh ya, satu hal yang saya harus sebutkan. Saya selama berkenalan dengan Pak Jalal tidak pernah sekalipun diajak untuk mengikuti mazhabnya. Saya sering dituduh penerbit Rosdah waktu itu, juga penerbit Simbiosa sempat dituduh sebagai penerbit dengan mazhab tertentu. Lalu saya cerita ke Bapak dan Bapak hanya ketawa. Lalu saya bilang, Pak, sebenarnya kalau Bapak minta saya aja untuk ikut, kayaknya saya udah dari dulu tuh jadi pengikut Bapak, mazhab Bapak. Tapi sampai hari ini, ya sampai masa terakhir Desember itu gak pernah sekalipun terucap kata-kata beliau untuk mengajak gitu ya. Yuk Rema bergabung, tidak. Jadi saya pikir memang Pak Jalal itu orang yang sangat luar biasa yang bisa memisahkan antara mana hubungan ya kalau di komunikasi apa ya itu ya, bisa memisahkan lah mana yang ini urusan agamanya bisa diinginkan, mana yang ini yang tidak, yang pokoknya harus bisa memisahkan urusan bisnis dengan urusan ini. Padahal saya bilang pada beliau, Bapak itu ayah ketiga saya. Saya harus sampaikan ini. Karena memang beliau itu selama kebersamaan kami itu sering sekali mengajari saya tentang kehidupan. Jadi memang sengaja kalau saya ketemu beliau itu 2 jam rasanya tidak pernah cukup. Selalu ada hal-hal baru yang beliau bicarakan yang bisa dijadikan jalan untuk hidup saya, juga untuk kehidupan di perusahaan. Terima kasih, Bu. Ya. Mungkin saya berterima kasih ini kepada JRTV, Jalan Rahmat TV, rekan-rekan dari M Central yang sudah bersedia merilai acara ini. Saya sampaikan juga kepada putranya Pak Jalal, mudah-mudahan hadir, tadi saya undang secara khusus. Acara ini adalah bentuk penghargaan, penghormatan saya, Rema Karyanti, sebagai muridnya, rekan kerjanya, dan anaknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rema sudah menceritakan pengalaman beliau ya, hingga buku-buku yang masterpiece ini kembali diterbitkan namun dengan revisi. Buku Meraih Kebahagiaan itu mengingatkan saya pada virtual background Bu Rema dan saya ya. Warnanya memang warna hitam bagian atas, bawah itu kuning kecoklatan ya. Itu buku yang saya pernah punya, kemudian banyak yang meminta, saya beri beberapa kali akhirnya saya berikan kepada teman-teman saya, karena itu memang sebenarnya komunikasi banget ya. Jadi yang namanya kebahagiaan itu kan memang sangat perseptual di situ Pak Jalal menjelaskan. Betapa Pak Jalal juga mempengaruhi banyak orang ya, termasuk Bu Rema. Pak Jalal itu pernah menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu mencari makna dalam kehidupannya. Jadi dalam setiap aktivitas itu pun kemudian banyak orang terngiang-ngiang ya kata-kata Pak Jalal tersebut. Oh, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus di sini, kenapa saya harus ketemu dengan ini dan seterusnya. Kemudian Bu Rema ya mungkin mencari makna dalam kehidupannya dan akhirnya memberanikan diri membuat penerbitan sendiri, ya mendirikan penerbitan sendiri. Pak Jalal juga tahun 2005 itu pernah membuat anekdot ya mengenai buku MPK. Ya buku itu sudah saya tinggalkan, tapi orang masih menggunakannya, yaitu salah mereka sendiri, guyonan Pak Jalal ya khas gitu. Dan saya mendapatkan royalti dari sana. Jadi dengan terkekeh Pak Jalal pada saat itu. Nah, kita lanjut pada pembicara berikutnya, yaitu Bapak Alex Sobur, MSI. Beliau adalah
seorang dulunya ya seorang mahasiswa teknik yang kemudian terdampar dalam ilmu komunikasi. Saya juga nggak tahu kenapa kok kemudian Pak Alex yang dulu kuliah di teknik kemudian berminat menjadi mahasiswa komunikasi. Beliau S1 di Fikom Unisba, S2 di Fikom Unpad. Sudah 20 tahun juga beliau mengajar di London School of PR, kemudian juga di Unkom. Beliau ini citasi Google Scholar-nya ini sangat luar biasa, ya. Bahkan di tempat beliau bekerja di Universitas Islam Bandung itu citasinya yang paling wah, kurang lebih 9.000 citasi. Jadi dapat dibayangkan kalau Pak Alex kemudian memindahkan citasinya ya, itu ya betapa berjasa Pak Alex ya. Sejak tahun 81 itu aktif menulis di berbagai media massa dan sudah terbit ratusan artikel. Beliau juga salah satu pendiri jurnal Mediator berbarengan dengan Pak Hasbi, bersama Pak Hasbi. Dan beliau sudah menerbitkan kurang lebih 16 buah buku. Jadi memang sangat produktif ya, sudah kurang lebih 30 tahunan menulis. Mangga Pak Alex dipersilakan untuk memaparkan handout-nya. Baik, terima kasih Pak Fuadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya, Pak Fuad? Amat jelas, Pak. Very clear. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya tentu harus mohon izin pada para koleha, pada guru-guru saya yang atas izin Allah Subhanahu wa taala saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa pandangan, beberapa pengalaman. Mungkin kalau pembicara kedua sangat intens berbicara tentang sosok Pak Jalal selama berinteraksi, saya termasuk ketika mahasiswa itu sangat jarang, bahkan kalaupun ketemu itu di forum-forum ilmiah. Waktu Pak Jalal ceramah, kemudian waktu Pak Jalal pengajian, dan sebagainya. Dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, jauh sebelum kita mengenal Stephen Little John, dan sekarang Stephen Little John dan Foss, atau jauh sebelum kita mengenal Robert Craig, yang kemudian juga banyak dikutip oleh Stephen Little John dan Foss berkaitan dengan soal 7 tradisi komunikasi. Sebetulnya buku-buku Pak Jalal, khususnya dalam psikologi komunikasi, itu nampaknya kalau boleh saya katakan itu sudah mendahului zamannya. Menarik apa yang tadi dikisahkan, diceritakan oleh Bu Rema. Kalau Bapak, Ibu termasuk pada generasi, katakanlah baby boomers, yang lahir pasca Perang Dunia Kedua, itu kan seringkali dicatat rentang waktunya sekitar 1946 dan 1964. Nah mungkin kita akan lebih mengenal pemikiran-pemikiran Pak Jalal. Bu Rema tadi sudah mempetakan, ketika saya masuk IKOM Unisba itu 1983 dan saya berkenalan dengan psikologi komunikasi itu pada semester-semester 6 ya. Dan kemudian saya dipercaya baik di IKOM Unisba terutama yang lama mengampu pengantar psikologi, kemudian psikologi komunikasi. Nampaknya apa yang dipaparkan Pak Jalal melalui bukunya itu sangat membekas. Jadi boleh saya katakan, saya adalah murid dalam pengertian untuk bisa mencoba menyelami pikiran-pikiran Pak Jalal, baik itu lewat pengantar-pengantarnya di berbagai buku, mungkin Bapak-Ibu masih ingat bukunya Charles Wright, kalau tidak salah, Sosiologi Komunikasi Massa. Di sanalah kemudian saya menangkap, karena itu berbicara tentang efek komunikasi, saya memposisikan Pak Jalal itu sebagai orang yang cenderung positivis. Seorang positivis,
Tetapi ketika saya membaca apa yang tadi disinggung oleh Pak Hasbi, tulisannya di jurnal ISKI, itu kalau tidak salah terbit pada bulan April ya, 1999, edisi 99 bulan April. Ya tadi disebutkan kritik terhadap pasca, terhadap positivisme. Ya, maka saya berkesimpulan, ini kesimpulan saya bisa ya bisa tidak atau bisa sebagian benar sebagian salah, itu tergantung dari mana kita melihatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita flashback ya. Jadi jauh sebelum Stephen Little John itu memaparkan tentang berbagai perspektif, atau sebelum bahkan tadi di video pendek itu, kita menemukan sebuah buku namanya Teori-Teori Komunikasi ya. Itu yang ditulis oleh Aubrey Fisher. Kita akan menemukan di sana berbagai perspektif. Fisher tidak menyebutnya sebagai teori karena dia tidak percaya apa yang namanya teori. Dia menyebutnya sebagai perspektif komunikasi. Di sana kita akan menemukan berbagai perspektif, mulai dari mekanistik, ya interaksional, pragmatik, psikologis. Nah, nampaknya ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran Pak Jala. Tetapi ketika saya membaca pengantar di buku Noam Chomsky, ya, edisi bahasa Indonesianya, nampaknya Pak Jala boleh dikatakan itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Chomsky, khususnya ketika berbicara tentang simbol, tentang bahasa, tentang kata, dan sebagainya. Kita sering mendengar bahwa simbol itu tidak punya makna, karena makna itu ada dalam pikiran kita. Itu yang sering kali saya dengar dari Pak Jala. Kitalah yang memberikan makna. Lalu saya teringat pada uraian-uraian yang dipaparkan oleh Noam Chomsky, kalau tidak salah dalam bukunya tentang apa namanya teori-teori yang disebutnya sebagai transformational generative grammar, jadi tata bahasa transformasi generatif, dan muncullah di sana kalau Bapak Ibu perhatikan pembicaraan-pembicaraan belakangan Pak Jalal itu berbicara tentang neuroscience, tentang tentang neurolinguistik atau tentang psikolinguistik. Bahkan pikiran-pikiran ini sudah saya praktekkan. Saya masukkan dalam RPS Psikologi Komunikasi, sehingga dalam kuliah-kuliah Psikologi Komunikasi itu kita berbicara tentang neuroscience, tentang psikolinguistik, dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau ada umur, saya ingin melanjutkan ziarah keilmuan Pak Jalal. Alex, putus-putus. Ya. Ziarah keilmuan Pak Jalal itu mungkin ya, ini juga tugas kita bersama, supaya apa yang disebut long life legacy, kalau tadi Bu Nova mengatakan, itu memang warisan, salah satu warisan yang mungkin tidak boleh kita lupakan. Tetapi bagaimana kita memaknai warisan itu? Bagaimana kita memaknai legacy itu? Saya kira inilah tugas-tugas kita, para komunikolog, untuk mencoba memaparkannya dalam berbagai diskusi dan sebagainya. Kita kembali lagi ke belakang, kalau Little John memaparkan ada teori-teori atau perspektif yang namanya struktural fungsional, kognitif behavioral, interaksional, kemudian ada interpretif dan kritis. Oke, saya mencoba memetakan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita membaca metode penelitian komunikasi yang bernuansa statistik inferensial itu, kita bisa mengatakan bahwa Pak Jalal itu adalah seorang positivis. Apalagi kemudian ditambah dengan buku-buku pengantar dalam buku Charles Weiss tentang berbicara tentang efek atau efek komunikasi, maka nampaknya juga Pak Jalal langsung atau tidak langsung itu berbicara tentang model-model Laswell. Yang dulu oleh Bu Asri Susanto itu ketika jadi ketua ISKI itu pernah menulis juga tentang Laswell ya. Nah, bahkan oleh para mahasiswa itu sekarang juga disebut-sebut sebagai model klasik. Nah, kalau kita menganggap selama ini bahwa komunikasi itu sebagai sebuah proses, mestinya memang kita harus menolak semua paradigma, semua model yang bersifat linier. Mungkin nanti Prof. Dedi akan lebih banyak menjelaskan tentang ini. Ya. Jadi sekali lagi, sebelum berbicara tentang banyak hal, ya, kemudian disusul oleh dari Fisher, kemudian ke Little John, kemudian ke Robert Craig, kemudian ke Shannon and Weeper, ya, ada Joseph DeVito, kita akan bisa memaparkan di mana posisi Pak Jalal.
Nah, kalau kemudian sekarang psikologi komunikasi itu bisa merupakan bukunya, ikonnya komunikasi, Bapak Ibu juga bisa mengkategorikan. Kita mengenal banyak buku, tetapi tetap yang menjadi legenda itu tak terbantahkan, tak tertinggalkan. Dalam sosiologi kita mengenal Sujono Sukanto, ya. Dalam antropologi kita mengenal Kuncara Ningrat, ya. Kemudian juga dalam ilmu politik mungkin Alfian, atau dalam sejarah kita mengenal Sartono Kartodirjo atau Kunto Wijoyo, atau dalam research kita mengenal Cliff Hodges dengan Religion of Java atau Abangan Santri Priai. Saya kira buku-buku klasik itu adalah menurut saya buku yang akan mencoba memetakan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mempelajari atau ingin mengidentifikasi siapa, karya siapa yang boleh kita jadikan semacam panutan, saya boleh mengatakan Cliff Hodges itu dengan Abangan Santri Priai itu adalah merupakan karya terbaik etnografi, bukan di Indonesia tapi di seluruh dunia. Atau kita meminjam Kartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten, itu mungkin juga salah satu disertasi terbaik yang pernah saya. Belum ya para Indonesianis. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekali lagi menempatkan di mana sih sebetulnya posisi Pak Jalal itu dalam berbagai paradigma yang kita kenal sebagai paradigma komunikasi atau paradigma sosial atau khususnya paradigma secara umum. Maka boleh saya katakan pada awalnya Pak Jalal itu posisinya ada pada paradigma objektif, positivistik, kuantitatif. Kemudian baru bergeser kepada paradigma-paradigma interpretif, kritis, fenomenologis. Mungkin kesimpulan saya ini terburu-buru atau kesimpulan ini juga bisa dibantah. Tetapi kalau juga boleh saya tegaskan, Pak Jalal itu sesungguhnya tidak berada di dua posisi itu. Pak Jalal itu berada di apa yang disebut antar paradigma. Nah, yang saya tangkap dari Pak Jalal itu, Bapak Ibu sekalian, itu kan Pak Jalal itu ibarat seorang musafir, seorang peziarah, di mana dia menancapkan ya patok-patok keilmuan, dan ketika itu dia, kalau dia sudah patok-patok atau patok-patok pohon itu kemudian sudah tumbuh besar, dia tinggalkan. Biarlah orang-orang yang sesudahnya mungkin nanti akan mengembangkan atau merawat pohon-pohon itu. Nah, saya berharap juga kita semua para komunikolog itu juga bisa mencoba atau bisa ikut merawat ya peninggalan atau warisan-warisan Pak Jalal. Ya. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sekedar pemaparan singkat ya. Mungkin nanti terjadi diskusi, terjadi apa namanya, atau mungkin apa yang mungkin kita tunggu-tunggu ilmunya ini dari Prof. Deda. Sekali lagi, dalam interaksi saya dengan Pak Jalal, nampaknya saya tidak terlalu banyak berinteraksi, tetapi hampir semua buku-buku Pak Jalal yang jumlahnya kurang lebih 40 ya, 40 lebih malah. Dan kita mungkin juga sepakat bahwa di bidang komunikasi Pak Jalal itu mungkin baru hanya 10% ya. Kalau boleh saya sebutkan, nah apa yang kita kenal retorika sekarang ini sebetulnya sudah saya baca itu tahun 82 yang diterbitkan oleh Akademika. Kemudian bagaimana kelanjutannya sampai pada penerbit Remaja Karya ketika itu sebelum Rosna Karya. Kemudian sampai sekarang. Nah, yang harus kita juga cermati adalah betapa buku-buku Pak Jalal walaupun ya mungkin kalau kita katakan hanya 4 itu sudah menancapkan ya paradigma-paradigma itu. Dan masih ada waktu sebentar Pak Jalal, Pak Fuad. Nah, boleh Pak, boleh. Bapak Ibu, ini ada 29 slide yang bukan untuk yang saya paparkan tapi ini sebagai kenang-kenangan saya saja bahwa kalau kita coba telusuri maka kita bisa memetakan ya. Bapak Ibu bisa googling atau bisa mencoba mencari video-video pendek yang berdurasi sekitar 5 menit ya. Bagaimana berbicara tentang seorang Heidegger, berbicara tentang kematian, bagaimana Pak Jalal berbicara tentang Noam Chomsky. Nah, saya rasanya tidak berlebihan kalau saya
menyebut Pak Jalal itu sebagai Chomsky-nya ilmu komunikasi, terutama berbicara tentang teori-teori transformasinya atau tadi teori yang disebut transformational generative grammar. Inilah yang melejitkan seorang Chomsky itu ketika tahun 50-an, tahun 60-an itu banyak ya diserang oleh berbagai kalangan, termasuk mungkin tokoh-tokoh di bidang analisis wacana kritis, ya mungkin kalau boleh kita sebut Norman Fairclough, Van Dyck dan sebagainya, ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana kemudian mereka itu berinteraksi antara Chomsky dengan Van Dyck atau dengan Fairclough. Ini memerlukan studi tersendiri. Dan terakhir, barangkali akan juga sangat menginspirasi kita apabila di antara kita bisa mencermati, bahkan bisa mencoba melakukan analisis, melakukan studi terhadap karya-karya, khususnya di bidang komunikasi daripada. Saya kira untuk tingkat disertasi itu sangat memungkinkan. Apakah Bapak-Ibu mau melakukan analisis wacana kritis, kalau mau melakukan apapun, ya, atau berbicara tentang interaksionisme simbolik, karena Pak Jalal dalam studinya dalam psikologi komunikasi tentang berbicara tentang diri, ya, tentang self concept dan tentang penyesuaian diri. Ya, itu saja sebagai mungkin pengantar diskusi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator Pak Fuad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alex, tadi sudah banyak membahas tentang legacy Pak Jalal, ya, warisan Pak Jalal untuk kita semua, meskipun misalkan buku itu hanya 4 buku komunikasi, tapi memang sangat luar biasa, bestseller dan masterpiece. Nah, berikut kita akan mendengarkan paparan salah seorang maestro, maha guru komunikasi juga, yang menurut saya pribadi memang setelah era Pak Jalal adalah era pembicara kita yang satu ini, yaitu Profesor Dr. Dedi Mulyana. Nah, sebelum kita dengarkan paparan beliau, saya ingin membacakan dulu CV-nya. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Ilmu Komunikasi UNPAD dan selama 2 periode, tahun 2008 sampai 2016. Dan beliau ini lahir, seingat saya, tanggal 28 Januari, tanggal yang sama dengan Pak Alex Sobur. Ya, betul, Prof. Dedi, ya? Jadi ini aneh sekali ya, tanggalnya bisa sama. Betul, betul, betul. Ya. Kemudian beliau ini adalah penulis yang sangat produktif, kurang lebih ada 50 buku yang sudah beliau hasilkan, dan pasti antaranya adalah buku komunikasi kesehatan. Artikel di media massa banyak kita baca sejak tahun 90-an, dan di jurnal ISKI saya masih ingat persis ada satu Pak Jalal dan 3 Dedi, ya, ada Pak Dedi N. Hidayat, ada Pak Dedi Jamaluddin Malik, dan Prof. Dedi Mulyana. Beliau juga banyak menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi maupun yang terindeks Scopus. Penghargaan yang diterima oleh beliau banyak sekali, ya, dari pemerintah Australia atas kontribusi sebagai alumni terbaik Australia, ya, yang berjasa dalam pengembangan ilmu komunikasi Indonesia, itu pernah beliau mendapatkan Inspirational Award tahun 2009. Kemudian kompetensi public relations dari ASEAN Public Relations Network sebagai akademisi, juga penghargaan 4 bintang, ya, dari Aspikom, lalu dari Perhumas sebagai edukator Perhumas. Prof. Dedi ini menurut saya memang sudah membawa mazhab tersendiri ke Indonesia sepeninggal Pak Jalal yang mungkin banyak bergelut di bidang agama dan tasawuf. Prof. Dedi ini hadir mengisi ruang yang kosong pada saat itu untuk ilmu komunikasi. Makanya tak berlebihan bila kita juga menyebut beliau adalah maestro atau maha guru ilmu komunikasi. Bangga, Prof. Dedi. Baik, terima kasih Pak Fuad, Bu Rema dan juga teman-teman pembicara.
semua anggota panitia dan juga para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita eksklusif ya, mungkin di media juga nggak muncul ya. Jadi pada saat Pak Jaludin Rahmat atau yang kita kenal Kang Jalal ini dibawa ke rumah sakit, tahu nggak apa yang dia minta untuk dibawa ke rumah sakit itu? Laptop. Ini menunjukkan bagaimana semangat apa ya, mencari ilmu, membaca, berbagi ilmu, menghasilkan ilmu untuk dibagikan kepada orang lain. Ini benar-benar cerita yang eksklusif. Dan ini saya peroleh dari seorang murid Kang Jalal yang sangat setia sejak tahun 1982, yang menjadi salah satu dari 4 informan saya untuk presentasi saya hari ini. Jadi saya melakukan semacam mini research lah gitu ya, yang betul tadi kata Pak Alex, ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai sebuah disertasi. Saya yakin bisa, karena karya beliau banyak, tulisan orang tentang beliau banyak, ya. Kita bisa mewawancarai banyak orang juga yang mengenal beliau. Bisa bahkan menjadi sebuah buku khusus juga. Bisa, ya. Baik, ya, saya mulai dengan share screen saja. Allah. Bisa ditangkap ya? Oke. Bisa, bro. Nah, saya kira tadi bagaimana karakter Kang Jalal sudah disampaikan. Satu, memang yang paling penting itu yang prolific. Ini istilah lain dari produktif ya. Tapi kalau produktif itu kan konotasinya seperti benda menghasilkan barang, prolific. Dan itu yang berkaitan dengan semangat Kang Jalal tadi saat dibawa ke rumah sakit pun, beliau ingin membawa laptop. Selain sifat lainnya, cerdas, ingin bebas, bahkan kadang-kadang cuek dalam pengertian positif, tidak peduli dengan bagaimana pandangan orang lain terhadap beliau, bahkan cuek dalam pengertian penampilan luar dan dandanan ya, rambut gondrong yang saya sukai sejak tahun 82 itu, beliau rambutnya gondrong ya. Berpakaian pun tidak ingin kelihatan necis dan lain sebagainya. Humoris, betul tadi kata Pak Hasbi ya. Tapi humornya itu humor yang cerdas. Ya, humor yang sering barangkali disampaikan dalam apa ya, oleh memang para komedian ya, yang suka tampil di TV yang sendiri itu ya. Kemudian, nah ini yang saya kira tadi tidak dibahas luas, seorang aktivis ya, tadi sama Pak Alek disinggung sedikit, beliau itu justru sebetulnya selain berangkat dari positivis kemudian menjadi seorang interpretivis tanpa meninggalkan seorang sosok positivis, beliau sebetulnya seorang sosok aktivis yang kritis dan sekaligus juga transformatif. Jadi kritisnya itu bukan sekadar kritis di kepala ingin membongkar, mendekonstruksi, menelanjangi asumsi yang ada, tapi juga langsung bergerak sebagai aktivis ya. Nah, saya berusaha untuk melihat sosok Kang Jalal dan pemikirannya dan berusaha untuk memodelkan ya, perubahan identitasnya atau konsep diri itu berdasarkan memang data yang ada yang relatif banyak, tapi saya tidak bisa untuk membacanya dalam waktu beberapa hari, beberapa minggu, karena sedemikian banyak buku yang ditulis ya, kolom-kolom atau artikel yang ditulis, tulisan orang lain tentang beliau dan lain sebagainya, dan ini juga perlu apa ya, konfirmasi dengan orang-orang lain yang mengenal beliau sebetulnya. Nah, dari buku-buku yang saya coba lacak ya, saya sebetulnya hanya mampu mengidentifikasi 38. Tapi dalam buku Psikologi Komunikasi yang tadi disebut oleh Bu Renma yang terbit tahun 2018 edisi revisi disebutkan 40-an. Udahlah saya bulatkan aja menjadi 40 supaya enak aja gitu, 40 ya. Jadi enaklah 40 ya. Nah, sebetulnya dari 40 buku ini, buku yang berkaitan dengan komunikasi itu hanya 4. Ya, kecuali kalau mungkin ada di antara Anda yang bisa menemukannya. Ya. Metode penelitian komunikasi, 84, kemudian diterbitkan ulang 2016 ya.
ada jeda waktu 32 tahun. Kenapa lama sekali? Ada alasan lain. Ini penafsiran saya. Psikologi komunikasi tahun 85, kemudian revisi tahun 2018. 33 tahun. Lama sekali, ada apa gitu. Ya. Kenapa? Apakah saya kira masalah uang bukan juga. Sibuk, ya semua orang juga sibuk. Tapi Pak Jalal meskipun sibuk, bisa menulis buku-buku lain. Buku-buku keagamaan. Dan banyak. Dan dari 4 buku itu sebetulnya, ya satu buku tuh yang bersama saya, itu Pak Jalal itu sebagai co-editor. Ya, atau co-author lah. Kami mengumpulkan sejumlah tulisan, kami terjemahkan, tapi kami juga menghasilkan tulisan sendiri di situ. Buku pertama itu, nanti ada dua sebenarnya setelah direvisi, ada dua ya. Dalam buku pertama itu, Pak Jalal hanya menyumbang 2 atau 3 ya. Selebihnya saya. Kemudian ketika saya ajak Pak Jalal untuk memperbaharui tahun 2006, karena terbitnya itu kan tahun 90 ya, pertama kali, Pak Jalal nggak memberikan sumbangan tulisan baru. Nah ini juga berkaitan dengan yang tadi, dengan jeda-jeda waktu. Kenapa MPK kok lama nggak direvisi juga psikologi komunikasi gitu? Nah sebenarnya alasannya sederhana, karena memang beliau itu kurang lagi tertarik dengan pendekatan positivisme. Tanpa harus apa ya anti gitu ya, sudah bergeser. Retorika modern tahun 82 juga kan lama tidak dibuat revisinya. Mengapa? Ada alasan tersendiri ya, berarti saya akan sampaikan. Dari 40 buku itu, 3 buku umum ya, bersifat umum ya. Yang ini hanya 10% dari keseluruhan buku. Kalau yang jadi ukurannya itu adalah bukunya. Artinya tanpa mempertimbangkan halamannya. Ya. Nah, yang ini 3 buku umum, Catatan Kang Jalal, Rekayasa Sosial, dan Belajar Cerdas Berbasiskan Otak, 3 buku berarti 7,5%. Sisanya itu 33 buku berkaitan dengan keagamaan. Jumlahnya itu berarti 82,5%. Jadi, andaikan ada buku lain, misalnya 40 buku lebih, saya yakin bahwa buku lain itu kalau nggak buku agama adalah buku umum gitu. Karena kalau buku komunikasi rasanya sih saya cari-cari buku apa lagi, rasanya nggak. Nah, kalau ada tambahan lagi berarti persentase buku komunikasi itu makin sedikit, yang tadinya 10% mungkin menjadi 9, jadi 8 ya. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa ya. Nah, sebetulnya berdasarkan karya tulis Pak Jalal inilah kita bisa untuk apa ya? Mengkonstruksi, mengeksplorasi ya, sosok Pak Jalal dan juga pemikirannya. Sosok Pak Jalal dan pemikirannya gitu. Buat saya sebenarnya saya tidak membedakan antara buku-buku komunikasi dengan buku-buku umum dan buku-buku non komunikasi. Kenapa? Karena buku-buku komunikasi juga seharusnya dalam artian luas, kalau kita setuju bahwa komunikasi itu omnipresent, maka buku-buku yang kita sebut sebagai non komunikasi, buku umum atau bahkan buku agama, bukankah itu adalah sebetulnya produk komunikasi? Bukankah komunikasi itu mencakup berbicara, mendengar, dan juga menulis gitu ya? Dan kita juga sudah tahu banyak bahwa para mahasiswa sekarang ya, meskipun mereka masuk komunikasi, tapi yang mereka teliti itu yang merambah kemana-mana gitu sebenarnya, karena komunikasi itu bersifat omnipresent. Jadi buat saya kalau kita hanya fokus pada buku-buku komunikasi Pak Jalal, buat saya tidak terlalu apa ya, parsial gitu, tidak holistik ya. Jadi kita ingin melihat Pak Jalal itu secara komplit ya. Nah, saya berusaha untuk memikirkan kira-kira model apa yang bisa saya bangun ya, dengan mempelajari, menelaah buku-buku itu, juga tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang lain. Nah, kita tahu dalam penelitian kualitatif itu ya, yang model utamanya, model arus utamanya adalah bersifat induktif, dari data yang centang perenang menjadi proposisi, kategorisasi ya, bahkan disebut dengan, kadang-kadang disebut dengan teori tapi terlalu jauh
hipotesis atau sekadar tema-tema, kita harus melakukan sebuah prosedur tertentu. Ya. Banyak istilahnya kalau kita baca buku-buku penelitian kualitatif di situ ya. Ada yang disebut dengan triangulasi, ada yang disebut dengan reduksi data. Ya. Kita juga bisa mengemukakan konsep-konsep yang lain yang dikemukakan, misalnya dari kolaisi, ada ya. Kemudian juga dari Norman Denzin. Tapi semua itu, kalau kita baca buku Fenomenologi Alfred Sut, semua itu bermuara pada pandangan Alfred Sut tentang bagaimana kita harus meneliti realitas sosial yang sangat kompleks gitu ya. Cuma memang istilahnya aja beda-beda. Bahkan sekarang orang bisa menggunakan perangkat lunak, software yang namanya NVivo gitu ya. Cuma kalau NVivo berarti ya harus ada data yang tersedia dalam bentuk katakanlah mungkin Microsoft Word gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi secara sederhana maka Pak Jal itu bisa dimodelkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, bahwa memang konsep yang kita hasilkan itu harus sedekat mungkin dengan realitas yang akan diangkat, termasuk pemilihan istilah. Ya, Pak Jal itu apa nama istilah sosok konsep dirinya? Nah, konsep harus dirundingkan dengan subjek penelitian. Jadi seharusnya saya ini merundingkan dengan Kang Jalal. Cuma ya Allah sudah memanggil Kang Jalal gitu. Ya. Selama pandangan saya ini tidak disetujui oleh Kang Jalal, itu kurang sempurna, tidak sah gitu. Meskipun dalam kenyataannya banyak peneliti itu yang tidak melakukan prosedur itu ya, karena berbagai kendala gitu. Ya. Karena itu ya udahlah, saya coba lakukan ini dengan 4 orang ya. Tidak usah saya sebut siapa-siapanya ya, karena ini memang sebuah etika penelitian. Ya, dan termasuk salah satunya itu adalah murid Pak Jalal yang sejak tahun 192 itu. Kemudian jika subjek tidak setuju, konsep itu memang harus dirumuskan ulang dan harus dirumuskan dengan sejawat. Nah, saya merumuskannya ini dengan 2 orang akademisi, termasuk dengan Anda sekarang ini. Jadi kalau Anda tidak setuju dengan pandangan saya, nggak apa-apa. Kalau pandangan Anda lebih baik, kita bisa negosiasikan. Ya, siapa tahu memang Anda punya pandangan yang lebih bisa diterima gitu. Jadi biar aja pasar yang akan menentukan. Nah, kalau saya lihat ya, saya buat sebuah model yang namanya trialektika. Ini istilah dari saya aja, metafor sebetulnya. Ini berasal dari ilmu geografi. Nah, kalau dialektika kita sudah tahu ya. Kalau dialektika itu kan 2 pihak. Karena ini ada 3 entitas. Jadi saya menyebutnya trialektika konsep diri Pak Jaludin Rahmat. Ya. Jadi berdasarkan apa yang saya baca, saya temukan pandangan orang lain, ya, pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Jalal, saya tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh karena kami memang sejawat gitu, dan saya punya rasa hormat, rasa segan terhadap Kang Jalal karena bagaimanapun Kang Jalal itu juga guru saya dulu ya. Tahun 77 saya mendapatkan mata kuliah retorika. Nah, jadi berdasarkan semua interaksi, komunikasi, dokumen gitu, saya membuat trialektika konsep diri Jaludin Rahmat ini ya, yang saling berhubungan. Kenapa lingkarannya kecil? Nah, itu karena memang pada saat itu konsep diri Pak Jala itu masih katakanlah lokal. Lokal itu sebagai apa? Ya, sebagai orang Sunda ya. Lokal itu sebagai NU, sebagai kemudian Muhammadiyah, bahkan saya dengar juga pernah ke Persis. Kemudian ya berkembang sesuai dengan perjalanan waktu menjadi diri yang katakanlah seorang Indonesia tanpa harus memperlawankan dengan konsep diri sebelumnya. Menjadi seorang Muslim harus utama mainstream. Tapi berdasarkan pengembaraan intelektual, ya perjalanan spiritual, itulah kemudian Pak Jalal menjadi sosok yang lain, yang dalam lingkaran yang hijau, yang saya sebut sebagai diri global dan antar budaya, ya, global intercultural self. Nah, ini yang merupakan mungkin model yang lebih penting sih sebenarnya. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Hasbi, Pak Alex, ya. Nah, aneh juga kok bisa nyambung dengan yang saya bangun juga ya. Padahal kita nggak pernah komunikasi gitu ya sebenarnya gitu. Nah, jadi memang Pak Jalal itu berangkat dari seorang positivis. Apa buktinya?
Jadi ketika tahun 77 saya mendapatkan mata kuliah retorika, berarti sebelum, bahkan sebelum buku itu terbit, retorika diajarkan oleh Pak Jalal, public speaking, tapi pendekatannya memang adalah pendekatan behavioris, stimulus response, ya. Kita mengenal pentingnya kredibilitas komunikator seperti yang diajarkan oleh Aristoteles dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya adalah persuasi. Asumsinya manusia itu adalah cenderung pasif gitu. Jadi kita diajarkan bagaimana menjadi komunikator yang baik, bagaimana pesan harus disusun, bagaimana bahasa tubuh, ya, bagaimana pesan itu harus dirangkai sedemikian rupa. Ini pembukaannya begini, ini isinya dan ini penutupnya. Semua itu sebenarnya memang merupakan model behavioristik, ya, yang pada intinya adalah persuasi, bagaimana mempengaruhi orang lain, yang fokusnya adalah pada efek. Ya. Tapi Pak Jalal tentu karena terus melakukan pengembaraan intelektual seperti yang disampaikan oleh Pak Hasbi tadi, ya, maka memang tidak terbatas gitu. Akhirnya Pak Jalal pun melakukan reinterpretasi juga dengan mengkritik memang positivisme yang sudah ia bawa dan ia ajarkan juga di Fikom Unpad khususnya, ya, yang ya kita sebut sebagai paradigma interpretivis fenomenologis, ya, ya, termasuk saya lebih suka menggunakan istilah interpretif karena mencakup di situ, ada di situ semiotika, hermeneutika dan lain sebagainya, yang intinya adalah penafsiran, termasuk menafsirkan teks gitu, ya. Nah, makanya buku-buku Pak Jalal itu dalam bidang keagamaan ada tafsir Al-Fatihah, tafsir Bilmatsur, bahkan disertasinya sendiri yang beliau pertahankan di Universitas Makassar tahun 2015, ya, itu adalah tafsir yang kemudian dibukukan menjadi Misteri Wasiat Nabi, ya, buku-buku yang tipis. Tapi Pak Jalal sebenarnya tidak berhenti di situ. Dia seorang aktivis, dia seorang penggerak. Maka dia dirikanlah kemudian sekolah Mutahari, ya, dia membela kaum mustadafin dan lain sebagainya, ya. Itu yang terjadi pada Pak Jalal. Ini coba kita lihat, ya, S2-nya Pak Jalal itulah yang betul mempengaruhi MPK dan mempengaruhi psikologi komunikasi. Bahkan ketika MPK itu sudah direvisi oleh IDI, ya, ya tetap aja. Saya ingin cerita sebetulnya sebelum direvisi oleh Pak IDI ini, sayang Pak IDI nggak bisa ikut, ya. Sepulang saya dari Australia tahun 96, saya terus terang aja, saya diminta oleh Kang Jalal itu, bisa tuh buku saya tolong direvisi yang MPK itu. Saya pulang dari Australia itu kan saya belajar fenomenologi, saya belajar interaksi simbolik. Jadi meskipun saya juga punya latar belakang positivis, ya, di Amerika waktu S2, tidak sekental Kang Jalal, ya. Tapi saya pun mengalami pergeseran. Jadi saya juga kurang begitu berminat, tertarik. Maka aduh Kang, saya bilang kayaknya saya nggak sanggup deh. Saya nggak sanggup. Nah, kemudian ya akhirnya kan mungkin terbengkalai sampai akhirnya Pak Idi membuat itu. Dan kalau kita lihat sebetulnya buku Kang Jalal yang direvisi pun, ya, yang tahun 2018 itu muatan positivisnya tetap masih kuat, ya. Buku psikologi komunikasi awal itu coba kita lihat, ya, itu kata-kata kuncinya komunikan, mempengaruhi, pengaruh, efek struktural, fungsional. Bahkan setelah ditambah dengan bab terbaru tentang internet, wah, itu lebih kuat lagi. Begitu kuatnya pengaruh internet. Salah satu misalnya konsep yang ada di situ adalah adiksi. Ya, bagaimana internet, media sosial itu mempengaruhi manusia, ya, menggiring manusia. Nah, seperti itu. Nah, paradigma transformatif dan interpretif inilah yang saya duga itu mempengaruhi kuat Kang Jalal untuk menulis disertasinya di UIN Makassar yang kemudian dibukukan itu. Tapi Pak Jalal bagusnya itu betul, ya, manusia antar paradigma. Entah bagaimana itu, apakah kebetulan atau tidak, saya tulis nanti, ya.
manusia antar paradigma. Sebab begini, sebagian tuh ada yang ketika mengalami pergeseran itu langsung anti gitu. Ya, bahkan sekarang pun kita akan menemukan orang-orang ilmu sosial, kalau mereka itu militan sebagai positivis, yang ilmiah itu ya harus pakai statistik gitu. Kalau penelitiannya kualitatif, udah tidak ilmiah. Dan ada yang sebaliknya juga, ya, yang anti statistik. Kenapa? Yang namanya manusia itu nggak bisa dikuantifikasikan. Wong itu manusia gitu, gimana mau dikuantifikasikan? Tapi Pajala itu tidak se-ekstrim itu, ya. Pajala itu tidak se-ekstrim itu. Nah, jadi karya tulis sebagai ekspresi identitas dari ratusan buku dalam rak di ruang tamu rumahnya yang saya amati itu juga mencerminkan itu. Jadi pada tanggal 21 itu saya takziah ke rumah keluarga Kang Jalal, ya, di Kiara Condong. Karena kami itu, keluarga saya dan keluarga Kang Jalal itu cukup dekat. Kami bertetangga selama 3-4 tahun di Australia. Jadi istri saya mengenal istrinya, anak-anak saya mengenal anak-anak mereka gitu, ya. Itu dekat sekali. Meskipun Kang Jalal pada saat itu di Australia sangat sangat sibuk, ya. Bukan hanya sibuk belajar, tapi justru yang lebih menyibukkan beliau itu adalah aktivitas keagamaannya, ya, sebetulnya. Jadi tidak kurang-kurang gitu. Saya lihat di rak buku di kamar tamu itu saya perhatikan gitu, berapa? Oh, jumlahnya itu kurang lebih dari rak-rak itu ilmu mengenai agama itu kira-kira 80%, sedangkan ilmu sosial termasuk komunikasi itu hanya 20%. Ya. Jadi berarti bagaimana minat Pajala itu memang lebih tinggi dalam bidang keagamaan, meskipun tidak harus dipisahkan dari ranah komunikasi. Nah, ini buat saya sebuah petunjuk penurunan minat paradigma positivis Kang Jalal itu dari buku MPK, ya, menjadi buku MPK lagi, tetap positivis, ya, tapi dibantu ini Subandi Ibrahim, ya. Jadi menurut saya tuh bukan pastilah kalau waktu mah ada, karena waktu untuk menulis buku-buku agama kok ada gitu. Sederhana aja, karena memang Pak Jalal itu kurang begitu tertarik lagi pada paradigma positivis menurut saya. Meskipun itu bukan satu-satunya alasan, tapi ini merupakan alasan utama. Ya. Nah, Pak Jalal tuh pernah singgah juga di buku ini seperti saya singgung tadi, ya. Komunikasi antar budaya. Tapi rupanya Pak Jal tuh kurang begitu tertarik dalam memahami atau mengeksplorasi komunikasi antar budaya. Kalau yang dimaksud budaya itu sekadar budaya dalam pengertian apa, ya, dalam pengertian yang kita pahamilah, ya, suku-suku, nilai-nilai. Tapi lebih banyak budaya yang overarching, yang beyond. Ya, oke. Okay. Apa yang saya maksud adalah paham keagamaan. Karena meskipun paham keagamaan atau mazhab keagamaan itu bukan budaya, ya, memang di sisi lain itu bisa dianggap sebagai budaya. Artinya bagaimana kita menginterpretasikan itu bagian dari budaya. Yang bukan budaya itu adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi yang memang tidak pernah berubah. Tapi bagaimana manusia itu menginterpretasikan, itu adalah bersifat kultural. Ya, sholat itu pakai usholi atau tidak, apakah orang meninggal dunia itu pakai tahlilan atau pakai tidak, itu adalah bagian dari budaya, bersifat kultural gitu. Nah, ini sebagai contoh dulu bagaimana selama hampir 4 tahun itu, apa, ya, saya dan Pak Jal itu bareng, ya, kita juga kadang-kadang bertemu, pengajian dan lain sebagainya. Ini adalah foto ketika ada sepasang orang Australia, yang satu yang sebelah kiri itu yang pakai kopiah, pakai dasi itu sebetulnya Indo, ya, tapi akan menikahi orang kulit putih. Mereka konsultasi pranikah gitu, ya. Sebetulnya datang ke saya, tapi kemudian saya ajak ke rumah Kang Jalal. Nah, ini aktivitas Kang Jalal beberapa saja di Australia yang menunjukkan bahwa kiprah Pak Jalal itu terhadap keagamaan, kalau menurut saya bahkan lebih apa, ya, lebih intensif daripada Kang Jalal itu memang studi gitu, ya. Memang mungkin sebagian juga tidak menyadari atau tidak tahu bahwa memang Kang Jalal itu tidak selesai di Australia, di ANU. Nah, saya duga kenapa tidak selesai itu, dugaan saya, nah, kalau itu betul, ya, terlalu sibuk, ya, memang memberikan pengajian, ceramah, karena masih bolak-balik. Waktu itu ceramah di TV masih sering. Dan jangan lupa, Pak Jalal sedang merintih juga sekolahnya Mutahari. Jadi mungkin studi di Australianya, ya, itu
akhirnya terbengkalai. Tapi dugaan saya juga mungkin karena minat, menurut saya buat Pak Jalal tuh apa ya, kayak gelar gitu kayaknya udah nggak terlalu penting gitu. Apakah mau jadi dokter atau tidak nggak terlalu penting. Apalagi dokter dalam bidang memang ilmu sosial, apakah itu komunikasi atau politik yang memang sudah kurang diminati gitu. Nah, maka sejalan dengan katakanlah perjalanan hidup Kang Jalal, ya Kang Jalal itu menurut saya mengalami kalau dalam literatur mengalami apa yang disebut dengan transformasi parsial. Kita harus kontraskan dengan transformasi situasional. Orang-orang melakukan dramaturgi, orang berubah-ubah peran gitu ya, berpura-pura, ya berpura-pura soleh, berpura-pura apalah gitu ya. Berpura-pura bager, ya baik, tapi sebetulnya tidak seperti itu. Panggung depan seperti yang ditorikan oleh Erving Goffman. Ada lagi transformasi total. Transformasi total itu misalnya apa? Ketika orang dicuci otaknya, ya, dicuci otaknya gitu, ya. Atau orang benar-benar mendapatkan hidayah gitu ya. Katakanlah dari seorang non-Muslim menjadi Muslim. Banyak kasus misalnya di negara barat, di Amerika, di Australia, bahkan saya juga sempat berinteraksi dengan beberapa muslimah Australia dan juga Amerika ya, yang bahkan yang tadinya hidupnya itu penuh keglamoran, penuh dengan maksiat, tapi mendapatkan hidayah, berubah total sampai busana muslimah. Bahkan dalam kasus Maryam Jamilah yang paling awal itu ya, berubah total sampai bercadar dan berhijrah dari Amerika itu ke Pakistan gitu. Tapi Pak Jalal tidak mengalami transformasi total, tapi mengalami transformasi parsial. Yang berdasarkan Peter Berger dan Thomas Luckman dalam buku The Social Construction of Reality itu disebut sebagai dibangun berdasarkan internalisasi primer, ya. Jadi tidak mengalami diskontinuitas mendadak dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Anselm Strauss, ini bagus sekali bukunya, buku klasik ya, tentang transformasi identitas, yang disebut dengan transformasi parsial itu adalah perubahan yang sebetulnya bersifat tidak terlalu cepat mendadak, tapi juga tidak terlalu lamban gitu ya, tapi merupakan varian meskipun rumit ya, berdasarkan kepribadian awal. Dan transformasi parsial Kang Jalal itu memang tercermin dalam buku-buku hasil karyanya dan berbagai kolom dan majalah, surat kabar, ya. Dan yang terpenting itu tercermin dan berkelindan dengan pencarian jati diri yang tadi juga diuraikan oleh Pak Alex dan juga Pak Hasbi, ya. Pengembaraan intelektual dan spiritualnya dari NU Persis Muhammadiyah sampai menjadi pendiri Ijabi. Saya ingat ya satu kolomnya itu tentang tukang batu yang saya singgung di sini itu. Tukang batu itu seharusnya ya, meskipun katakanlah dia mungkin kelas bawah, dapat keuntungan yang sedikit ya secara material, tapi ketika tukang batu itu membangun sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh manusia ya, ke depan mungkin berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun gitu ya, selama dipakai untuk ibadah itu, maka nilai pekerjaan tukang batu itu sangat mulia, luar biasa. Ini yang disebut dengan pendekatan interpretif kontekstual. Jadi makna itu memang bukan terdapat pada sesuatu yang tangible, yang dapat dilihat, bukan sesuatu yang sifatnya statis, tetap seperti itu, enggak. Dan ini yang sering menyenangkan sebetulnya para pendengarnya. Nah, dalam literatur sebetulnya yang disebut dengan transformasi parsial itu memiliki beberapa ciri. Tidak harus berlaku buat Pak Jalal ya. Pak Fuad, saya punya waktu berapa lama lagi nih? Sampai pukul 14.55 sekarang pukul 5 menit lagi, Prof. Aduh, ini waktunya kurang. Oke ya. Enggak apa-apa, Pak Prof. Mangga, silakan. Oke, pertama, reevaluasi tentang identitas atau konsep diri ya. Termasuk nama pribadi. Jadi biasanya kalau dalam transformasi total itu nama pribadi. Kalau orang yang tadinya katakanlah non-Muslim menjadi Muslim itu ya, nama Barat itu menjadi nama diubah menjadi nama Muslim, dan irreversible, tidak bisa dibalik. Kadang-kadang disertai perubahan tampilan luar.
termasuk cara berbusana. Tapi kalau Kang Jala sih nggak terlalu terlihat, ya. Nah, dia biasa aja. Saya akan tunjukkan nanti juga. Kemudian reorientasi tentang prioritas kehidupan, apa yang dianggap penting mungkin menjadi tidak penting, atau sebaliknya, termasuk kategori sosiologis dan kategori psikologis. Jadi buat Pak Jala itu mungkin nggak penting lagi, ya. Apakah seseorang itu misalnya mau NU, mau Muhammadiyah, yang penting tuh akhlaknya. Makanya dahulukan akhlak daripada fikih gitu. Ya, itu tidak terlalu penting. Apakah seseorang itu profesor, doktor, itu boleh jadi tidak terlalu penting buat Pak Jalal itu. Tapi apakah seseorang itu mulia, punya akhlak atau tidak? Ya. Bahkan saya berpikir ya, buat Pak Jalal tampaknya dulu ketika menjadi PNS itu di Vicom itu boleh jadi tidak terlalu penting. Jadi buat orang seperti Kang Jalal itu mungkin yang namanya menjadi pegawai negeri ya itu seolah-olah membatasi untuk apa? Untuk berkreasi, untuk bebas, untuk bergerak, aktif dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya, karena ini harus dinegosiasikan dengan Pak Jalal. Tapi faktanya memang saya kira ini juga sudah diketahui oleh dosen-dosen Vicom. Memang Pak Jalal itu lebih mementingkan kualitas perkuliahan gitu. Mungkin Pak Hasbi pun mungkin pernah merasakan. Jadi Pak Jalal itu tidak datang rutin terus setiap enggak ya, termasuk juga pada saat saya masih kalau saat saya masih kuliah mungkin masih mendingan, tapi makin kesini paling kuliah umum gitu ya, tapi tetap sebagai PNS. Nah, Pak Jalal juga mengalami perubahan tipifikasi dalam kehidupan, perbedaan muslim dan non muslim menjadi cair, perbedaan mazhab menjadi cair, dan perubahan significant others ya. Siapa yang menjadi sahabat Pak Jalal? Saya juga nggak tahu di Vicom apakah di Unpad atau di Unisba atau di mana. Sebagai akademisi, siapa yang menjadi sahabat Pak Jalal? Gitu ya. Karena memang identitasnya itu berubah gitu, ya. Dan itu mengubah juga lingkungan teman-teman dekatnya. Bahkan orang yang dijadikan rujukan, kalau kita mengidolakan Pak Jalal sebagai guru komunikasi, kita mengidolakan katakanlah Hamka sebagai ulama, Nurholis Majid atau Agim sebagai rujukan ya, sebagai guru. Lalu yang menjadi guru Pak Jalal itu siapa? Pernah tahu enggak? Guru dalam bidang agama. Ya, pasti dalam dugaan saya itu mengalami perubahan gitu. Ya. Karena makna itu berubah. Perubahan lingkungan sosial, ya, termasuk lingkungan sosial. Ya, kita nggak bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama. Jelas gitu kan? Kalau Pak Jalal itu harus ada di mana, dia harus meninggalkan yang lain. Ya, bahkan meninggalkan keluarga kalau perlu. Ini sedikit saja ya, bagaimana Kang Jalal dalam berbagai busana. Ya. Nah, sebagian itu kalau mengalami transformasi, ada yang mungkin udah pakaiannya itu berubah total. Ya, tapi Pak Jalal sih biasa aja. Pakai jas, mungkin dasi, pakai batik gitu ya. Pakai sorban, ya. Di rumah santai pakai sarung dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah model sebenarnya. Model ini di buku saya juga ada ya, di buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bukan asli dari saya, tapi saya kira yang belajar interaksi simbolik juga pasti tahu lah. Psikologi komunikasi juga termasuk. Bagaimana proses pembentukan konsep diri itu lebih. Tapi cuma saya mencoba untuk mengelaborasi aja, sedikit merevisi. Sebetulnya tidak statis. Merupakan lingkaran, tapi ini adalah sebuah lingkaran. Jadi alih-alih sebuah spiral ketimbang sebuah lingkaran yang statis ya. Jadi bagaimana konsep diri itu dipengaruhi oleh significant others, dengan siapa kita apa bergaul, buku-buku apa yang kita baca itu mempengaruhi konsep diri kita, yang pada gilirannya mempengaruhi juga perilaku kita. Konsep diri kita itu mempengaruhi perilaku kita. Kita bisa menduga apa yang dikatakan oleh seseorang. Ya, bagaimana cara mengatakannya, bagaimana cara berbicara, itu ekspresi identitasnya. Ya, kecuali kalau dia berpura-pura. Gitu. Bahkan Berger dan Lakman itu mengatakan, bahkan percakapan orang-orang, percakapan sehari-hari itu merupakan ekspresi dari identitas seseorang. Gak usah buku-buku gitu. Jadi kalau kita setiap hari ini bicara tentang duit, itulah memang identitasnya. Ya, itulah obsesinya. Tapi kalau setiap hari itu kita berbicara tentang Allah, kehidupan sesudah akhirat, ya, pentingnya beramal soleh, pentingnya kemurahan hati, ya, itu adalah ekspresi dari identitasnya.
tapi itu harus diteliti secara hati-hati ya. Benar-benar itu ekspresi dari apa? Dari konsep diri yang sebenarnya gitu. Ya, tidak merupakan sebuah apa? Cara untuk sekadar menyenangkan kita atau cara untuk berpura-pura. Nah, maka saya bisa dengan nyaman menyebut sebetulnya dalam literatur itu ya, Kang Jala itu sebagai manusia antar budaya. Ya. Tapi orientasi Kang Jala ini sebenarnya sudah tercium juga bahkan tahun 90 ya oleh ini terhalangnya oleh Fakhri Ali dan Bachtiar Effendi yang pernah menulis buku Merambah Jalan Baru Islam, dan mereka mengkategorikan Kang Jalal itu sebagai kelompok Muslim universalis. Ya, di situ ada Nang Saifuddin Ansori, ada Nurholis Majid, ya, ada Dawam Raharjo, ya, dan lain sebagainya. Kang Jalal, Imaduddin Abdurrahim, Kang Jalal termasuk yang universalis. Ya, dan sekarang ini kita bisa melihatnya dalam buku-buku yang lebih baru ya. Jadi makin kelihatan gitu. Misalnya melalui buku Meraih Cinta Ilahi, dahulukan akhlak ya. Sebelum fikih ya. Kemudian Psikologi Agama dan Islam dan Pluralisme. Nah, jadi ini manusia antar budaya adalah orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam proses antar budaya yang kognisi, afeksi dan perilakunya itu tidak terbatas tapi terus berkembang melampaui parameter-parameter ya psikologi suatu budaya. Ia mempunyai kepekaan sosial yang ditandai dengan apa kemampuan untuk berempati dengan orang dari budaya lain. Ini dari buku masterpiece William Goode Koons dan Yong Yun Kim ya, yang terbitan awalnya bahkan sebenarnya tahun 84 kalau tidak salah ya. Nah, maka saya ingin mengatakan Pak Jalal ini boleh jadi masuk atau bisa disebut sebagai orang-orang dengan konsep-konsep berikut ini, ya, manusia marginal, manusia kosmopolitan, warga dunia, manusia multibudaya, manusia antar bangsa, manusia antar paradigma. Oh, ini bisa kebetulan bisa sama dengan Pak Alex, ya. Manusia antar agama, manusia antar iman, manusia antar mazhab. Yang pertama, yang marginal, ya, yang putih ini ada dalam literatur, ya. Yang khususnya yang manusia marginal. Ini konotasinya negatif, karena kalau marginal itu berarti itu di pinggiran, tidak kemana-mana, ya, dicurigai oleh setiap kelompok. Kadi itu teabus, gitu kan ya. Jadi pinggiran banget gitu ya. Nah kemudian saya coba negosiasikan nih dengan murid Pak Jala yang setia tadi, gitu. Ya, nih kalau menurut Anda saya bilang nih Pak Jala ini masuk kemana? Dan Anda boleh menghasilkan atau menciptakan istilah sendiri. So, nih saya tawarkan. Nih saya punya ini nih. Yang mana? Akhirnya murid Pak Jala itu yang setia sejak tahun 1982, setia dan terpelajar. Karena dulu dia mahasiswa ITB dan terus mengikuti pengajiannya kemana-mana sampai terakhir juga apa? Pada saat meninggalnya itu ya ada, ya beliau itu ada. Nah, maka selain akademisi tadi, dan terutama saya minta konfirmasi dari murid Pak Jalal yang setia itu, beliau setuju dengan tiga yang terakhir itu, yang kuning itu, ya terakhir yang kuning itu. Tapi saya memilih, saya lebih senang dengan manusia antar mazhab. Kenapa antar mazhab? Karena kalau mazhab itu tidak selalu berkaitan dengan agama, tapi juga mazhab keilmuan, ya ada mazhab Frankfurt, mazhab Iowa, mazhab Chicago. Jadi lebih generik. Tapi kalau antar agama kayaknya memang aduh antar agama. Jadi agama nanti macam-macam antar iman. Rasanya ada konotasi negatif. Tapi kalau antar mazhab menurut saya itu kayaknya sih lebih enak gitu. Nah, maka tidak mengherankan kalau Haidar Bagir di Kompas ya tidak lama setelah Kang Jalal wafat itu dia mengatakan Kang Jalal tuh sulit dipahami kebanyakan orang. Ya, dia itu mirip sosok yang dilukiskan Muhammad Iqbal, sastrawan di Asia Selatan ya, menjelang kematiannya. Telingaku bukanlah untuk zaman ini. Ku tak butuh telinga masa ini. Akulah suara penyair esok hari. Zamanku tak paham kedalaman makna-maknaku. Yusufku bukanlah buat pasar ini. Dari Jamaluddin pernah menulis juga beberapa hari yang lalu. Siapa saja yang ingin mengusung Islam, ya. Agama Madani mengedepankan cinta, dialog, dan toleran tanpa harus
menjadi Syiah, maka merekalah termasuk para pelanjut Kang Jalal. Sebetulnya Pak Dedi Jamaluddin Malik ini ingin bercerita tentang putranya, apa namanya, Miftah Fauji Rahmat, yang menerima saya pada tanggal 21 hari Minggu yang lalu itu, pada saat saya takjiah gitu, ya. Nah, ini yang saya terima, ya, di forward dari murid Kang Jalal yang saya sebut dari tadi itu, ya, dari seorang yang bernama Ismail Amin Pasanai. Ya. Dia atau Kang Jalal padukan keislaman dan kebangsaan. Dia tidak pernah mempertentangkan antara ideologi negara dengan Islam, ya. Dia juga tidak pernah mencari musuh dari kelompok Islam yang manapun, ya. Dahulukan akhlak daripada fikih. Dalam buku The Road to Allah, Kang Jalal menulis banyak jalan untuk mendekati Tuhan, sebanyak bilangan napas para pencari Tuhan. Tapi jalan yang paling dekat kepada Allah itu adalah membahagiakan orang lain di sekitarmu dan berkhidmat kepada mereka. Ya. Nah, saya sekarang ingin menunjukkan, ya, kita ini di dunia akademis, ya, hari-hari ini, belakangan, bertahun-tahun ini kita dibombardir dengan pesan-pesan dari mana-mana, dari kementerian gitu, ya, dari universitas, fakultas kita, supaya kita ini menulis artikel di jurnal ilmiah, apalagi yang terindeks Scopus gitu, ya, seolah-olah buku itu tidak penting. Tapi apa yang saya sampaikan, buku-buku Pak Jalal sudah menunjukkan betapa pentingnya buku itu. Sehingga Pak Jalal menjadi legendaris. Ya, Pak Jalal mungkin tidak pernah menulis artikel Scopus, dan memang saat itu atmosfernya bukan seperti itu. Sebenarnya gitu, ya. Dan belum tentu juga Pak Jalal kalau punya waktu juga tertarik juga gitu untuk menulis artikel di jurnal ilmiah, ya. Tapi rasanya kalau menurut saya di kita tuh memang agak aneh. Sebab di Malaysia tuh, di Universitas Malaya, buku itu dihargai atau setara dengan 3 jurnal Scopus dan 2 jurnal ISI gitu. Di kita tuh setahu saya sama aja. Jadi sebuah buku dengan sebuah artikel jurnal Scopus itu nilainya 40, sama aja. Tergantung kepada isinya. Apakah isinya itu berkualitas atau tidak, ya. Di sini saya sebutkan, ya, bagaimana di barat itu semua profesor itu sama saja. Sampai seseorang itu menulis sebuah buku teks. Jadi semuanya sama saja. Sampai seseorang itu menulis buku teks, ya. Jadi berarti Pak Jalal itu sebenarnya, ya, dengan buku teks psikologi komunikasi dari dulu sebelum resmi gelar doktor sudah jadi profesor kalau gitu. Sebenarnya gitu, ya. Oke, nah ini penjelasan lain. Sebuah buku teks yang berkontribusi terhadap khasanah pengetahuan lebih berharga daripada sebuah artikel jurnal, kata Khalik Urrahman Cima, dosen di Wuhan University Technology. Kemudian, lebih sulit menulis buku untuk khalayak umum atau mahasiswa S1 yang menuntut kecakapan menulis yang berseni daripada menulis artikel jurnal yang menuntut keterampilan canggih tanpa detail, ya. Kemudian yang tadi itu siapa? Martin Davis, profesor di Melbourne University, ya. Kemudian last but not least, Barry Turner, dosen senior di Lincoln University Inggris. Budaya akademik agak bebal karena menganggap dampak jurnal riset lebih penting daripada buku teks. Ya. Penelitian-penelitian terakhir dari Profesor Ansori Yusuf dan lain-lain, termasuk juga yang diviralkan oleh siapa, Pak Ipit di grup WA Fikom Unpad, ya. Ternyata Indonesia ini adalah negara apa, ya, peringkat pertama yang memasukkan artikel-artikel ke jurnal-jurnal abal-abal. Ini cukup memprihatinkan sebetulnya, ya. Jadi saya kira kita harus proporsional. Jurnal penting, tapi buku juga tidak kalah pentingnya, gitu. Ya, saya ingin menghimbau nih kepada teman-teman akademisi dimanapun berada, tulislah sebuah buku yang bagus, bukan asal, ya, yang legendaris seperti buku-buku Pak Jalal. Nah, ini tadi juga disebutkan oleh Pak Alex, ini juga kebetulan lagi, ya, Pengantar Antropologi Kuncaraningrat, Dasar-dasar Ilmu Politik dari Miriam Budiarjo, dan saya setarakan buku Pak Jalal itu seperti itu, ya, buku klasik gitu, buku yang klasik, ya. Nah, ini terakhir, ya, terakhir sekali, ini sih bukan merupakan apa, ya, bukan merupakan ringkasan dari buku Pak Jalal. Ini apa yang saya pikirkan yang juga tercermin dari buku Pak Jalal. Jadi kalau kita ingin menghasilkan buku yang legendaris itu, ya, usahakan gunakan judul
judul buku yang sesuai dengan nama program studi, konsentrasi studi, atau bahkan nama kuliah. Ini pengalaman saya gitu ya. Karena kalau judulnya itu agak aneh-aneh ya, nggak ada nama mata kuliah apa gitu ya. Oh, susah sekali. Tapi kalau judul itu komunikasi politik, oh, ya, atau periklanan, itu diajarkan. Ya. Gunakan gaya menulis ya, yang menganggap pembaca itu sebagai teman. Ya. Sesekali gunakan kata ganti orang, saya, kita, atau Anda. Tapi jangan berlebihan ya, apalagi kata saya, nanti kita dianggap narsisistik. Tapi kalau kita, Anda, bolehlah lebih banyak ya. Gunakan humor, cerita, teka-teki, kartun, dan hal yang menarik lainnya. Bahkan untuk memulai bab atau mengakhiri bab. Tapi jangan tulis pada saat nulis disertasi atau tesis ya. Referensi yang lengkap dan aktual, dan tata letak dan sampul buku yang enak dipandang. Dan terakhir itu, terutama bagi pemula ya, memang gunakan endorser yang sudah punya nama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kepanjangan ya, Pak Fuad. Mungkin saya nggak tahu berapa lama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, karena memang sudah menjadi kesepakatan dari panitia khusus, suara saya terdengar ya? Khusus Prof. Deddy itu karena maha guru itu tidak ada masalah dengan waktu. Apa yang dipaparkan oleh Prof. Deddy adalah riset yang memang betul-betul itu menunjukkan sebuah riset praktis ya untuk fenomenologi, dan ini bisa menjadi sebuah disertasi seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Alex dan oleh Prof. Deddy Mulyana. Saya tidak akan mengomentari atau membahas apa yang tadi Prof. Deddy sampaikan karena memang waktu yang sempit. Sekarang memang waktunya Ibu Santi Indra Astuti untuk memaparkan pengalamannya berinteraksi dengan Pak Jalal atau pandangannya tentang Pak Jalal. Tapi saya ingin bacakan dulu CV-nya. Bu Santi Indra Astuti ini lahir di Magelang tahun 1970. Beliau dikenal sebagai aktivis media literasi di berbagai kampus, khususnya di Fikom Unisba, juga di Japelini dan Mafindo. S1 di Fikom Unpad, S2 di UI, dan sekarang sedang merampungkan disertasinya di University Science Malaysia. Riset publikasi ilmiah banyak sekali bisa kita akses, dimuat di berbagai jurnal. Beliau juga aktif sebagai trainer dan pembicara. Sosok kreatif ini menghasilkan buku di era pandemik dengan bersama sahabatnya berjudul Virtual Public Speaking yang juga diterbitkan Simbiosa. Tahun 2019 akhir pernah menjadi pembicara dalam event Google Asia Pasifik di Singapura dan di London. Maka silahkan Bu Santi Indra Astuti. Baik, terima kasih Pak Fuad. Ya. Suara saya bisa didengar dengan baik Bapak dan Ibu? Bisa. Pak Fuad? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Deddy, aduh terima kasih sekali Prof. Berasa banget lama nggak ada di dalam ruang kuliah bersama Prof. Dan sekarang ada di ruang ini, sangat mencerahkan juga Pak Alex, Bapak, Ibu yang lain gitu. Sesungguhnya saya ini ngomongnya agak gemeteran karena saya ini rasanya tidak layak berada di panggung ini bersama Prof. Deddy, Pak Alex, Pak Hasbi, Bu Rema, dan Bapak Ibu semua para partisipan dari diskusi ini yang juga berada dalam lingkar komunikologi Profesor Pak Jalaluddin Rahmat. Saya ini cuma anak bawang saja, dan saya memang tidak akan berbicara tentang keilmuan Pak Jalal, masih sangat jauh dari situ. Saya akan berbicara hal lain dan sebentar saja. Kalau Pak Hasbi menceritakan pergulatan pemikiran Pak Jalal yang sangat saintifik ya, kemudian dari sudut pandang komunikasi. Kemudian Bu Rema menceritakan sebuah sejarah bermula di mana Bu Rema juga menjadi bagian dari sejarah itu bersama keluarga. Luar biasa Ibu, kemudian Pak Alex membawa kita menziarahi pemikiran-pemikiran dari Pak Jalal dari waktu ke waktu. Dan klimaks yang luar biasa tadi dari Prof. Deddy ketika memberikan kepada kita bungkus maupun esensi dari pemikiran
Pak Jalaluddin Rahmat yang memperlihatkan bahwa beliau adalah manusia yang antar galaksi, antar dimensi, bukan sekedar antar mazhab. Saya inilah apa Bapak Ibu ya, jadi saya cuma mau cerita begini saja. Saya masuk Fikom Unpad S1 tahun 1989. Pada saat saya masuk, tidak ada itu dosen yang namanya Jalaluddin Rahmat. Kalau Pak Fuad bisa cerita bagaimana para mahasiswa semasanya mengejar beliau di luar kampus, yang berarti nama Pak Jalal itu sudah jadi seleb ya di lingkungan akademis maupun pergerakan kemahasiswaan. Nah, kebetulan saya berteman dengan geng yang jauh sekali dari wacana seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi, saya cuma mau ingin bilang bahwa pemahaman saya tentang Pak Jalal ketika saya masuk pertama kali tahun 1989, itu nol. Dalam situasi seperti itu, di mana Pak Jalal ada, itu tidak ada hilalnya dalam kehidupan saya pada masa-masa itu. Nah, kami para mahasiswa baru masih unyu, masih cupu gitu ya, digiring oleh kakak mentor kami ke masjid di belakang Skeloa. Lalu kami diminta, ini masih masa-masa ospek, lalu kami diminta mendengarkan ceramah dari seorang laki-laki separuh baya. Tidak menarik secara fisik, maafkan, maklum waktu itu anak masih umur 18 tahun ya, belum tahu dunia. Terus udah gitu, yang saya lihat adalah seorang laki-laki, beliau duduk bersimpuh, karena fisiknya kecil, ya jadi semakin mungil. Bagaimana dengan kata-katanya? Saya tidak paham, Bapak Ibu. Kami para mahasiswa baru yang nggak tahu terima kasih ini, kami lebih banyak ngobrol sendiri. Saya ingat sih ada joke yang diceritakan beliau, karena kakak-kakak angkatan saya itu pada ketawa. Jadi bahkan joke itu sendiri pun saya tidak ingat dan tidak saya pahami pada saat itu. Tentu saja saya yakin bahwa yang disampaikan oleh beliau itu sangat-sangat penting. Tapi apa boleh buat, saya memang blow on, jadi otak saya nggak nyampe. Nah, ternyata yang excited dengan acara itu bukan saya, bukan kami, mahasiswa baru yang sedang di ospek, melainkan kakak-kakak angkatan. Pak Jalal sudah jadi selebriti baik di dalam maupun di luar kampus. Apalagi di dalam kampus ternyata memang ada konflik internal ya, yang membuat beliau kemudian lebih banyak beraktivitas di luar kampus. Soal ini tentu teman-teman di lingkar Fikom Unpad maupun Prof. Dedi itu bisa bercerita lebih dalam, tapi tidak di forum ini. Nah, saya baru menyadari bahwa, well, I miss something very important setelah membaca buku Psikologi Komunikasi yang fenomenal itu, disusul dengan buku Metode Penelitian Komunikasi. Buku itu mengubah saya dari yang hare-hare belajar komunikasi jadi mahasiswa yang lumayan rajin lah, karena sekarang teh baru kerasa, oh ternyata komunikasi itu asik, punya banyak makna, bisa kemana-mana beneran, dan multidimensi. Juga dua buku itu ternyata satu dari sedikit buku yang saya ingat ketika lulus kemudian ditanya, buku apa yang sudah kamu baca? Nah, dua buku itu yang saya bisa menceritakan dengan lancar. Itulah kesan yang saya dapat dari buku itu dalam posisi saya sebagai mahasiswa ketika itu. Ternyata buku itu memang gak ada matinya. Nah, Bapak dan Ibu, tahun 98 saya bergabung dengan Fikom Unisba menjadi dosen diserahi mata kuliah MPK, Metode Penelitian Komunikasi. Terus terang ini bukan pilihan saya, tapi pokoknya dikasih aja, ya manut aja. Nah, terlepas bahwa ilmu sosial sudah berkembang sebegitu luas tahun 98, MPK kita di perguruan tinggi terus terang saja masih begitu-begitu saja. Masih klasik positivis. Saya sudah lebih dari 5 tahun keluar kampus ketika menjadi dosen, bekerja di industri media, maka saya cukup kaget dong, surprise, buku Pak Jalal, MPK, masih dipakai. Dalam versi yang belum diperbarui tentu saja. Nah, berhubung saya kemudian diminta mengajar mata kuliah MPK, maka saya membaca lagi MPK Pak Jalal, kali ini berusaha sebisa-bisanya dengan perspektif dosen baru. Dan wow, buku ini mau dibilang kuno, mau dibilang gak up to date, ternyata sangat berjasa untuk membawa mahasiswa ke realitas sains dan riset. Buku ini ternyata bukan hanya memperkenalkan apa itu riset, tapi lebih dari itu bagi saya sangat membantu membangun alur berpikir ilmiah. Dan Bapak dan Ibu, sebagian besar dari Bapak dan Ibu itu adalah dosen, tentu Bapak dan Ibu menyadari pekerjaan seperti ini tidak
tidak mudah ya. Ini pekerjaan nggak main-main gitu ya, tidak enteng. Karena yang namanya alur berpikir ilmiah menuntut disiplin dan konsistensi. Dan adalah buku MPK Pak Jalal, versi kuno ya, yang saya gunakan untuk membangun alur berpikir dari otak yang mikirnya jumping monkey ke sana sini, ke alur berpikir yang sistematis, logis. Nah, kalau sekarang saya ditanya Bapak dan Ibu, selain buku, selain juga kenangan masa lalu di mana saya masih cupu dan unyu, apalagi sih yang diingat dari Pak Jalal, ada nggak sih sesuatu yang tidak ada di buku yang saya ingat dari Pak Jalal? Well, zaman saya kuliah ada dua orang ilmuwan komunikasi Bapak Ibu dari pabrik Sekeloa. Selain Pak Jalal, ada Pak Puspo. Ini dua orang yang sama-sama punya integritas dalam perspektifnya masing-masing gitu ya. Daging semua ilmunya, bukunya juga banyak. Nah, cuma mereka tampaknya berada dalam kubu yang berseberangan. Kesannya ya, kesannya saya. Sesungguhnya sih saya tidak tahu. Nah, satu yang saya ingat, Pak Puspo ini necisnya bukan main, kemudian rambutnya tuh disisir klimis, mengenakan blazer, jas, celana dengan lipatan tanpa celah gitu ya. Maka kebayang Bapak dan Ibu, bagi Pak Puspo, Pak Jalal yang casual, santai, itu nggak sesuai dengan ekspektasi atau konsep beliau tentang maha guru di perguruan tinggi. Nah, dosen kok gondrong gitu ya, yang sering saya dengar. Nah, tak lama kemudian beredar nih balasannya gitu dari komentar tersebut. Katanya dari Pak Jalal, ah biasa aja, orang Yesus juga rambutnya gondrong. Gitu Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, ini sekedar joke saja. Tapi bagi saya, ini memperlihatkan sebuah level yang mengatasi sekat-sekat duniawi. Tolong Bapak Ibu, joke ini jangan dibikin baper, apalagi dijadikan amunisi untuk mensegregasi beda agama, untuk memfitnah kedua tokoh guru saya, atau malah untuk memfitnah saya, jangan ya. Saya hanya ingin menyampaikan betapa melalui dua guru saya yang tadi saya sebutkan, saya belajar menyikapi perbedaan dengan bahagia, santai, fun, manusiawi. Pak Fuad, mungkin sekedar ini yang bisa saya share dalam obrolan ini, Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar sebuah kesan dari seorang murid yang bodoh, nggak nyampe-nyampe ilmunya pada ilmu sang guru. Tapi bagi murid yang bodoh ini, seorang guru seperti Pak Jalal semakin terasa bersantan seluruh ilmunya, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu lainnya, saat beliau telah berpindah ke abadian. Mudah-mudahan kita bisa merawat legasi Pak Jalal dengan indah dan bermartabat. Terima kasih Pak Fuad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi. Sengaja Bu Santi ini kami tempatkan di akhir setelah Prof. Deddy, kurang lebih seperti sebuah hidangan penutup ya. Jadi memang untuk meringankan kembali dengan pembicaraan yang humanis. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan memang ini kebanyakan disampaikan kepada untuk Prof. Deddy. Untuk Pak Alex dulu, Pak Alex, atau mungkin Prof. Deddy atau yang lain juga, Pak Hasbi yang mengenal Pak Jalal secara personal. Ini pertanyaan dari Pak Ari. Pernah tidak Pak Jalal itu menulis, mengutip, atau membahas pemikiran Habermas mengenai tindakan komunikatif? Ya, itu satu. Kemudian untuk Prof. Deddy, meski ini sebenarnya sudah dijelaskan juga dalam slide atau dalam paparan Prof. Deddy tadi, namun saya membolehkanlah ini untuk ditanya ulang, apakah menjelajahi dunia komunikasi bisa menginspirasi pencarian makna ke hal-hal yang bersifat kebatinan atau spiritualitas? Itu dari Pak Mahfudin. Kemudian kepada Prof. Deddy, ini dari Rina Nurhayati, dan meski mohon maaf, menurut saya sudah terjawab sih ya, bagaimana cara Kang Jalal, mahguru komunikasi, menepis atau menjawab opini-opini negatif? Tadi menurut Prof. Deddy sebenarnya sudah dijawab Pak Abai, Kang Jalal itu tidak peduli dengan pembicaraan orang terhadap dirinya, apalagi pembicaraan-pembicaraan negatif. Kemudian dari Pak Mursyid Kusumo untuk Prof. Deddy, dalam spektrum keilmuan almarhum Pak Jalal itu ada di mana ya? Apakah beliau menempatkan almarhum sebagai eksklusif keilmuan komunikasi, tidak memberikan bagian sedikit pada dirinya
atau sebenarnya penempatan almarhum berhenti hanya Pak sebagai ilmuwan sosial atau bahkan ilmuwan saja. Dan menurut saya sebenarnya sudah terjawab ya, apa namanya, tadi Prof. Deddy juga sudah menyatakan bahwa Pak Jalal itu bahkan dalam bukunya kan, karena komunikasi omnipresent, sebenarnya kita bisa sebut saja itu sebagai buku yang memang bernuansa komunikasi. Itu saja dulu, mau Pak Alex atau Prof. Deddy lebih awal? Saya cuma sedikit saja Pak. Enggak Pak Alex. Saya coba menginginkan Pak Ari ya. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya, di mana? Apakah Pak Jalal pernah mengutip Habermas? Berbagai konsep yang dari Habermas. Bapak Ibu sekalian, Habermas ini kan salah satu tokoh dalam paradigma kritis ya. Setelah Trimurti ini ada Horkheimer, Herbert Marcuse, Adorno kan ya. Nah, tetapi saya meminjam dari ini pemetaan dari ahli filsafat Adhya Karya dari Budi Hardiman. Kita tinggal lihat saja area aplikasinya. Ya, ternyata Habermas itu lebih condong kepada ilmu sosial kritis, psikoanalisis, kritik ideologi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca buku aslinya The Theory of Communicative Action ya, yang kemudian itu tahun 70-an kalau tidak salah, hampir seperempat abad kemudian baru diterbitkan dalam versi Indonesianya, Teori Tindakan Komunikatif 2 jilid. Tetapi bahasa Habermas itu mirip sama bahasanya Derrida. Ya, kalau Derrida terkenal dengan gramatologinya. Dan untuk memahami Derrida itu kan Gayatri Spivak itu yang bahkan pengantarnya itu hampir sama dengan dekonstruksinya Derrida. Nah, kalau Bapak Ibu lihat mulai dari Habermas, di mana posisi Habermas di antara Foucault ya, di antara Bourdieu atau Heidegger, Gadamer, kemudian Derrida, saya hanya memetakan saja mulai misalkan dari Schleiermacher ya. Kita lihat, jadi kalau Bapak ini menarik sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat penelitian apapun, termasuk disertasi, saya kira ini penting area-area aplikasinya. Misalkan kita mungkin mencoba mempertimbangkan kembali kalau ada isu-isu tertentu kemudian didekati dengan pendekatan dari Schleiermacher, hermeneutika Schleiermacher, mungkin agak kurang pas gitu. Tetapi kalau kemudian kita mencoba menelaah berbagai pidato atau dokumen-dokumen pidato, misalkan ada dulu pidato-pidato Perdana Menteri siapa Malaysia itu dulu? Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad itu adalah sebuah pidato yang kemudian dikaji. Saya tidak ingat betul, tapi kalau tidak salah juga menggunakan hermeneutik. Dan yang paling pas untuk menggunakan hermeneutik, apakah namanya pasal-pasal karet misalkan ya, dalam kasus Omnibus Law, kemudian pidato-pidato yang lain, termasuk yang sekarang, atau ITE, saya kira akan pas kalau kita gunakan hermeneutikanya selain marker. Kemudian Willem Dilthey, nah ini barangkali ini lebih fleksibel karena areanya di ilmu sosial dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu juga bisa menggunakan pemikiran dari Dilthey. Heidegger juga ya. Nah tadi karena saya tadi membahas tentang filsafat eksistensial, itu bisa juga kita gunakan, atau tentang Burtman itu dalam eksegesis. Oke, saya percepat. Nah, di mana posisi Habermas tapi yang ditanyakan tadi? Saya kira pertanyaannya tadi, apakah Pak Jalal sempat menyinggung-nyinggung Habermas? Ini tolong dikoreksi, sejauh yang saya pernah baca, saya belum menemukan ya satupun Habermas disebut-sebut dalam buku Pak Jalal. Padahal Theory of Communicative Action itu kan terbit tahun 70-an. Nah, apakah karena Pak Jalal sekolahnya di Amerika, ya, sementara Habermas itu di Jerman, bahkan ada dikotomi semacam. Saya tolong dikoreksi, Prof. Deddy, ada kecenderungan kalau orang sekolah di Amerika itu cenderung positivis.
kalau orang sekolah di Jerman atau di Eropa itu cenderung kritis gitu ya. Nah, apakah memang ada semacam dikotomi begitu atau itu susah kebetulan? Tapi yang saya tahu Bu Astrid itu kan juga kalau boleh itu di kita berikan label ya. Nah, itu kan sekolahnya juga di Jerman, tetapi cenderung juga positivistik ya. Nah, jadi ya sekali lagi sejauh yang saya tahu Pak Jalal itu belum atau tidak pernah membahas ataupun mengutip pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang dikembangkan oleh Habermas. Nah, beda misalkan dengan Derrida ya. Nah, tadi yang disebut-sebut Prof. Dedi itu bagaimana Pak Jalal itu sebagai manusia bebas, sebagai manusia antar paradigma itu juga secara tidak sadar banyak bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran dekonstruksinya Derrida. Bagaimana sebuah konsep itu kemudian didekonstruksi, dibedah kembali, kemudian dibangun kembali. Nah, ini menariknya, jadi studi-studi yang berkaitan dengan kajian-kajian atau dengan tulisan-tulisan Pak Jalal ini sangat menarik sih sebetulnya, dan menantang gitu ya. Dan dengan demikian, kalau boleh saya katakan, Pak Jalal itu ibarat seorang filsuf. Bagaimana Pak Jalal itu menyatukan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan. Kalau dokter kan beda ya, bagaimana keseluruhan itu pecah-pecah menjadi bagian-bagian. Seorang fisiolog, bukan psikolog ya, seorang fisiolog, ahli fisiologi, itu mungkin mencoba mengkaji organisme atau tubuh-tubuh atau unsur-unsur tubuh manusia itu menjadi bagian-bagian. Ya, tetapi seorang filsuf itu bagaimana menyatukan bagian-bagian itu menjadi satu keseluruhan. Nah, saya melihat Pak Jalal itu sebagai filsuf karena dia beliau almarhum itu mencoba untuk menyatukan berbagai pemikiran itu, tetapi dengan bahasa yang runtut, ya, sehingga kalau saya ingin sekedar, mudah-mudahan masih ada waktu Pak Puan, apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dibagikan ya. Nah, bagaimana Pak Jalal itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Heidegger ya, dengan filsafat eksistensial. Karena yang namanya manusia eksistensial, ya manusia bebas itu ya banyak juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Heidegger. Saya sering sambil joke itu kepada teman-teman, apa sih bedanya misalkan René Descartes, Heidegger dengan Dian Sastro. Ini maaf Mbak Dian Sastro, mudah-mudahan tidak marah. Karena saya tahu Dian Sastro itu S1-nya di filsafat. Kalau René Descartes itu cogito ergo sum. Aku berpikir karena itu aku ada. Kalau Heidegger itu aku ada karena itu aku berpikir. Tapi kalau Dian Sastro itu ada apa? Dengan cinta. Kira-kira. Terima kasih Pak Fuad, ini jawab saja ya. Ya, terima kasih Pak Alex. Selanjutnya Prof. Dedi, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Ada dua ya kalau tidak salah. Yang pertama tentang apa tadi, kebatinan ya? Ya, jadi apakah ilmu komunikasi itu bisa menginspirasi pencarian makna pada hal yang bersifat kebatinan atau spiritualitas? Okay. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang menantang ya. Sebetulnya hal-hal seperti itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan komunikasi transendental ya, tapi harus berkaitan dengan Tuhan gitu ya, transendental, transend itu berarti metafisik lah begitu ya sebenarnya begitu, tapi mungkin kita harus melihat aksiologinya, apakah itu bermanfaat nggak untuk kita pelajari, untuk dijadikan sebagai mata kuliah, jadi prodi. Menurut saya belum waktunya, tidak artinya kalau dijadikan sebagai prodi di Fakultas Ilmu Komunikasi atau di prodinya gitu ya, itu belum saatnya. Bahkan komunikasi hewan pun yang lebih empiris itu belum diajarkan. Empiris di sini bukan dalam pengertian positivis ya, dalam penelitian interpretif, empiris itu bisa diteliti, logis, bisa ditafsirkan gitu. Jadi karena manusia itu makhluk simbolik gitu ya. Jadi sangat logis, empiris, dan bermanfaat. Ini kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kebatinan, wah itu akan terlalu subjektif untuk diformalkan. Itu mungkin silakan aja menjadi ranah yang bersifat pribadi masing-masing lah begitu ya. Karena agak susah untuk di apa? Kalau dalam positivisme itu kan direplikasi gitu kan ya. Susah direplikasi gitu.
Tapi kalau dalam penelitian yang interpretif bisa diulangi meskipun tidak harus sama persis, ya. Tapi langkah-langkahnya itu bisa dipetakan. Makanya dalam penelitian interpretif, kualitatif, bagaimana pengalaman peneliti itu harus jelas. Bahkan dalam suatu karya ilmiah, disertasi itu harus ada sebuah subbab paling tidak, bagaimana kendala-kendala di lapangan reportnya itu, bagaimana membangun hubungan gitu, ya. Untuk menunjukkan bahwa penelitian itu benar-benar orisinal, bukan fiktif. Nah, tapi kalau kita meneliti komunikasi kita dengan jin, dengan apa, itu susah sekali, ya. Kemudian Pak Mursyid. Nah, ini dari tadi sebenarnya begini, manusia itu cenderung, ya, untuk membuat kategori atau apa yang disebut dengan Alfred itu tipifikasi, penghasan. Jadi yang namanya realitas itu sangat kompleks. Bahasa kita itu terbatas, apakah itu merujuk kepada peran, apakah dia itu ilmuwan, ya, apakah dia itu misalnya filsuf. Itu kata-kata itu terbatas, tidak bisa menggambarkan semua kemungkinan peran yang bisa dipandang, yang bisa disandang oleh manusia gitu sebenarnya. Ya. Bukan hanya untuk peran manusia, bahkan untuk apapun, untuk realitas alam pun sama, apalagi manusia yang dinamis. Apa yang namanya pohon, perdu, tanaman, itu semua sangat sangat pelik, ya. Nah, jadi terkait dengan Pak Jalal, sebenarnya tentu yang paling berhak untuk menilai itu adalah kita. Tapi kalau kita ingin empiris, lakukan analisis isi klasik, ya. Artinya kita tinggal menghitung aja peran apa yang selama ini disandangkan kepada Pak Jalal, misalnya berdasarkan media massa apa. Mungkin ada cendekiawan, ada ilmuwan, ada dosen, ya, ada kiai, atau ada apa. Nah, Pak Jalal itu susah, karena semua itu disandangnya. Tapi memang ada satu kata yang mungkin paling tepat, ya, paling tepat yang disebut dengan cendekiawan. Ya, ini kan dari siapa? Dari Julian Benda, ya. Tapi cendekiawan itu, ya, harus aktivis, harus bergerak, harus membela kaum terpinggirkan. Dan Pak Jalal punya pengalaman, punya peran itu. Membela kaum yang sering dia sendiri sebut, dan ini ada di dalam Al-Quran, yang disebut dengan apa, kaum mustadafin, yang disebut dengan kaum tertindas. Nah, disitulah sebetulnya sisi cendekiawan Pak Jalaluddin Rahmat. Tapi kalau seorang profesor sekalipun, kalau dia cuma urusannya cuma bersifat apa, ya, bersifat profesional semata-mata, hanya untuk mengejar karir, popularitas, kebendaan gitu, ya, kekayaan, nah itu bukan cendekiawan gitu. Mudah-mudahan ini Pak Mursyid, ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Yang pasti beginilah, jangan mengklaim diri itu sebagai cendekiawan, sebagai budayawan atau kiai, ya. Jadi ukuran itu sebetulnya harus berdasarkan persepsi orang lain. Ya, seorang dosen tidak mengatakan saya dosen yang hebat, kata siapa? Harus kata mahasiswanya gitu. Gitu, ya. Kalau ditanya, ya, wah, ya, saya dosen, saya mahasiswa, saya kiai, saya budayawan, enggak gitu. Sayangnya memang kategori-kategori itu, ya, sebenarnya cuma apa yang disebut dengan reifikasi, ya. Jadi pembendaan-pembendaan gitu, ya. Nah, susah untuk melihat perilaku manusia. Terima kasih, Pak Fuad. Terima kasih, Prof. Dedi. Apa yang disampaikan Prof. Dedi ini memang sangat, sekali lagi, sangat fenomenologis, ya. Kami memang diajarkan dulu oleh Prof. Dedi bahwa kita akan membuat tipikasi-tipikasi atau kekhasan-kekhasan dari katakanlah subjek penelitian kita gitu. Nah, Pak Jalal itu ibarat sebuah buku teks yang memang sangat terbuka bagi siapapun yang mungkin bisa menginterpretasikan Pak Jalal sesuai dengan pengalamannya masing-masing, melalui tulisannya atau melalui paparan-paparannya atau mungkin juga interaksi secara personalnya. Jadi yang paling bagus itu memang harus disetujui oleh Pak Jalal. Jadi kata Pak Mursyid tadi itu apa, ya? Ya, tanyakan aja Pak sama Pak Jalal. Pak Jalal, yang paling tepat ini apa? Oh, yang paling tepat buat saya cendekiawan. Udah sah gitu. Udah gitu aja. Saya sebagai pengamat luar tadi yang paling tepat itu udahlah buat saya manusia antar mazhab, ya. Nah, rasa-rasa ini sampai sekarang belum pernah ada gitu, ya. Karena memang harus orisinal gitu, kan, ya. Kalau saya menghasilkan suatu istilah yang lama, yang ngapain juga gitu. Nah, gitu. Cuma saya nggak tahu, tapi saya rasa kalau Pak Jalal masih hidup, kayaknya sih apa yang saya sampaikan, kayaknya diaminkan, kayaknya sih, mudah-mudahan gitu. Yeah. Yang pasti oleh murid yang paling setia itu udah diaminkan gitu. Terima kasih.
Para peserta juga tampaknya mengamini itu, Prof. Jadi yang kami juga, panitia juga merasa, dan itu tadi kan jadi tampaknya sebuah istilah yang lebih pas dibandingkan ya manusia antar iman atau antar agama, antar mazhab ini. Lagi padahal sering bicara masalah roh mazhab cinta ya, dalam tulisan-tulisan beliau. Terima kasih atas waktunya para pembicara. Memang kita tidak bisa memberikan aplaus atas apa yang sudah disampaikan semua pembicara. Khusus buat Prof. Didi, memang ini respons dari, sudah bisa diduga lah respons dari peserta itu memang sangat menyukai ya paparan. Jadi ya memang ya itulah Pak, istilah Bu Santi tadi isinya daging gitu ya. Bukan berarti yang tadi tidak, Pak Alex itu tunnya kan memang berat, Prof. Didi mungkin lebih berat tadi gitu. Tapi memang itu bisa dicerna semuanya dengan baik oleh kami. Dan ini adalah sebuah pembicaraan ilmiah dan humanis yang mengenai komunikologi Kang Jalal. Sebelum menutup acara, saya ingin sampaikan ada beberapa penanya tadi. Insya Allah para penanya ini akan mendapatkan buku dari Simbiosa. Untuk penanya terbaik tadi yang nanti insya Allah saya tentukan saja ya. Tadi ada pembicara mengenai apakah komunikasi itu bisa berkaitan dengan aspek spiritualitas dan kebatinan, itu nanti akan mendapatkan buku psikologi komunikasi edisi revisi. Kemudian pertanyaan yang barusan oleh Prof. Deddy dibahas, juga penanya akan mendapatkan komunikasi yang mengubah dunia. Mohon maaf kalau tidak terlihat ya. Nanti penanya-penanya lain pun akan mendapatkan buku Meraih Kebahagiaan, Metode Penelitian Komunikasi dan Virtual Public Speaking. Akhir kata, saya tidak... Oh iya, foto bersama ya. Oh iya, akhir kata saya akan serahkan ini kembali pada MC. Kita bersyukur sekali dapat membincangkan komunikologi Kang Jalal. Tidak ada yang saya akan simpulkan karena tadi ya, bahwa Pak Jalal itu adalah sebuah buku ya, ibarat teks yang terbuka, jadi kita bisa menginterpretasikan. Dan kita sepakat di hasil riset di Prof. Deddy itu bahwa Pak Jalal adalah manusia antar mazhab. Ya, saya kembalikan kepada MC, mangga Ibu Nova. Terima kasih. Terima kasih. Halo, sudah bisa didengar suaranya, Pak Ivan? Sudah. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sungguh sebuah perbincangan yang sangat bernas. Alhamdulillah ya, semoga menjadi ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Fuad yang sudah memandu sesi pembicaraan dan diskusi ini. Juga terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi kisah-kisah humanis dan juga paparan-paparan keilmuan. Para pembicara telah melakukan ziarah keilmuan dengan menelusuri berbagai teks komunikasi, jurnal, buku referensi. Bahkan Prof. Deddy telah melakukan mini research untuk dapat berbicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Dan acara bincang penulis komunikologi Kang Jalal, sekali lagi terima kasih pada para pembicara. Semoga dengan membincangkan komunikologi Kang Jalal ini, kita akan selalu mengingat bahwa Dr. Jalaluddin Rahmat MSC adalah banyak sebetulnya yang disandarkan pada beliau ya, ilmuwan, cendekiawan, pemikir yang buah pemikiran, gagasan dan karya-karyanya akan menjadi magnum opum, masterpiece, mahakarya, legasi yang berdurasi panjang bagi dunia komunikasi.
mari kita kenang hanya kebaikan-kebaikan beliau, seperti halnya kita pun ingin dikenang karena kebaikan-kebaikan kita kelak. Atas nama penerbit Simbiosa Rekatama Media sebagai penyelenggara, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang menyaksikan acara ini baik melalui Zoom maupun melalui media YouTube. Terima kasih yang tidak terhingga atas antusiasme dan partisipasinya. Dan Bapak Ibu, jangan dulu beranjak dari, jangan dulu left group, left Zoom, karena nanti ada sesi foto bersama. Sekali lagi dengan ketulusan hati kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Tetap sehat, sahabat-sahabat semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga kita foto bersama dulu.